Selamat malam, selamat datang Bapak dan Ibu. Kami hadir kembali. Thank you for joining us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat-sehat semua ya Bapak Ibu. Banyak yang sudah di rumah, pulang kantor atau memang WFH. Atau Anda ada yang dari kantor juga, Selamat bergabung. Senang sekali kami dari Temis Bispro Integrasi sekali lagi bertemu dengan Bapak Ibu walaupun hanya secara online. Saya Lila Gianto yang akan memandu keseluruhan acara dalam dua jam ke depan dengan tema webinar kali ini yaitu Webinar Business 101 How to Grow the Business by Streamlining the Operation Using Technology During and After Pandemic. Wah, sangat sesuai, ya, Bapak Ibu. Kita memang masih berada di era atau di masa pandemi, dan mau nggak mau, kita harus banyak penyesuaian. Penyesuaian juga pasti di sini, Bapak Ibu, business owner, para profesional yang mengalami bisnisnya menurun, tertimpa dampak dari pandemi ini. Namun demikian, Bapak Ibu, memang hal yang di luar kontrol kita tidak bisa kita apa-apain, tapi pasti ada usaha dari dalam yang bisa kita cari tahu dan kita pelajari. Nah, malam ini khusus sekali kita akan membicarakan tentang streamlining business operation, yaitu inisialisasi perubahan proses bisnis agar. Intinya, bisnis kita tetap bisa bertahan. Dengan apa? Tentunya, kita akan menghadirkan tiga orang pembicara pada malam hari ini yang sudah hadir bersama-sama kita di ruangan ini. Yang pertama adalah Pak Jacob, selamat malam Pak Jacob, dan yang kedua Pak Sutrisno atau Pak Tri. Dia senangnya sebenarnya dibilangnya, "Jangan bapak-bapak ya, Tri, dan satu lagi tentu saja." yang empunya acara yaitu Bapak Henry dari Temis Bispro Integrasi. Nah, Bapak Ibu, pada malam ini dalam dua jam ke depan kita akan diberikan sharing mengenai dan agar bagaimana kita mempunyai pengertian bahwa pentingnya memiliki streamline operation. Dari yang pertama kita akan lihat dari ilmu pengetahuannya. Di sana, Pak Jacob akan berbagi untuk kita semua. Lalu, dari sisi pengusahanya, bisnismen, atau bisnis ownernya di family business, beliau, Pak Tri, akan sharing juga kepada kita mengenai contoh nyata. This is the real case, ya, yang dialami beliau. Dan tentu saja, nanti di akhir acara, pembicara kita yang ketiga, yaitu Pak Henry, akan memberikan penawaran solusi bagaimana supaya proses bisnis operation kita menggunakan teknologi bisa bertahan. Nah, seperti itu ya. Kita akan membagi keseluruhan webinar kita di dalam tiga sesi. Dan tentu saja Bapak-Ibu di sini tidak cuma hadir saja, tapi akan ada interaksi bersama kami. Kami akan membuka sesi tanya-jawab di setiap akhir sesi dengan masing-masing pembicara kita oke okay. dan untuk memulai acara ini supaya kita samaan dulu nih ya Bapak Ibu saya mau sekali lagi tadi yang belum sempat saya say hello sekali lagi saya ingin mengucapkan Selamat malam Selamat datang kepada Bapak Gatot Prawiro dari PT Max power Indonesia malam Pak Gatot Bapak ada Salam hadir? Selamat, ya, selamat malam. Selamat malam, Sehat ya Pak ya. Ya sehat, terima kasih. I iya, silahkan mengikuti webinar ini. Thank you for joining us ya Pak. Dan tadi Begitu. juga sudah, ya, tadi juga sudah saya say hello tuh Pak Mufki Syamsudin dari Gama Mitra Lestari Selamat malam kembali Pak. malam Bu. Tetap bersama kami ya Pak ya. Ya Bu, siap ya, Bu. Siap. Dan Pak Reza Fazar dari Rumah Zakat. Selamat malam, Pak Reza. Malam, Mbak. Tadi udah disapa, Mbak. Saya orangnya hobi menyapa. Dan tentu saja Bapak dan Ibu yang sudah berada di sini, kami mengucapkan terima kasih banyak telah bergabung. Yuk kita samakan dulu seperti apa tata cara kita bersama-sama agar webinar ini berjalan secara lancar ya Bapak-Ibu ada aturan rumah tangganya. Mudah, nggak gampang. Yang pertama, tentu saja Bapak yang Ibu yang telah terdaftar dan diberikan link webinar yang dapat mengikuti acara ini. Dan Bapak Ibu sudah hadir di sini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Yang berikutnya adalah, tadi saya sudah sebut ya, tolong namanya sesuai dengan nama di form pendaftaran. Jangan pakai nama gadget Anda. Yang berikutnya lagi adalah sudah dibagikan background Zoom Anda. Yuk kita pasang supaya ada keharmonisan dalam tampilan karena visual itu penting. Nah, next adalah pastikan Anda selalu berada dalam posisi mute dan hanya di unmute ketika diminta oleh kami dari pihak penyelenggara. Supaya juga yang terbaik adalah gunakan headset atau earphone Anda sinyal juga pastikan supaya bagus ya. Video on ya, Pak, on cam selama acara supaya terjalinnya interaksi antara kami penyelenggara dengan Anda para partisipan. Anda tentu saja boleh bertanya seperti yang tadi saya sudah bicarakan ada Q&A session melalui chat box. Nanti kami akan kumpulkan pertanyaan Anda dan akan kita bahas dari masing-masing narasumber. Yang terakhir adalah, Bapak Ibu, mohon ber dapat memberikan yang lebih lagi untuk Bapak dan Ibu ke depannya. Mengawali acara ini, mari kita sama-sama, Bapak Ibu, sebagai warga bangsa Indonesia, dimanapun kita berada, kita mulai dengan menyanyikan Indonesia Raya secara bersama-sama. thank you Kembali bersama kami, saya Lila Gianto yang akan memandu keseluruhan acara webinar kita dalam 2 jam ke depan. Yuk Bapak Ibu, kita akan berfoto bersama dulu. Saya kasih waktu nih, 5 detik. Ayo dinyalakan dulu kameranya. Bapak Ibu yang ada di sini, oleh panitia sudah dalam keadaan gallery ya. Jadi begitu saya hitung, kita akan capture. Yang halaman pertama sudah siap? panitia. Yuk dibuka yuk kameranya on. Senyum, senyum, senyum. Oke, yang pertama ya. On three. Tiga, dua, satu. Ih, saya senang tuh Pak Zulkifli tuh siap deh. Halaman yang berikutnya, saya hitung lagi. Tiga, dua, satu. Oke. Masih ada 19 halaman lagi? Enggak, Deng. <laughs> Yang berikutnya, yuk! Tiga, dua, satu. Alright, sudah. Yes, terima kasih, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan pembicara kita yang pertama. Tadi, saya cuma ngomongnya Pak Jacob aja, ya. Sebenarnya, nama lengkap beliau adalah Dr. Jacob Donald Tan, BBA, MBA. Yang saat ini beliau adalah faculty member of University Pelita Harapan (UPH) with specialization in family business management. Beliau terlahir sebagai member dari family business. Yuk, kita cari tahu apa yang bisa beliau share mengenai webinar. Tema webinar kita malam hari ini, Pak Jacob memang. Dibesarkan lahir di Indonesia, namun dibesarkan di Singapura dan juga Dallas, Texas, Amerika Serikat, mendapatkan gelar Doktor Manajemen Riset Bidang Studi Entrepreneurship di Universitas Perita Harapan Indonesia. Beliau menyelesaikan sarjana dan magister administrasi bisnis di Dallas Baptist University, Amerika. Pak Jacob memiliki spesialisasi Family Business Management di area entrepreneurship innovation, dan strategic management. Untuk itu Bapak dan Ibu, yuk kita dengar baik-baik apa yang Pak Jacob akan berikan kepada kita malam hari ini dalam 25 menit ke depan. Pak Jacob, selamat malam. Are you there? Yeah, good evening, uh, Bu Jacob. Oke, okay. so the stage, we can call it stage ya, yeah. the stage is yours, <laughs> Pak. Thank you, Bu Wila. Good evening again, Bata Ibu, Alian. Uh, yeah, hopefully you're having a great uh, Thursday, yeah, evening. Uh, let me just share with you some of the insights. Hopefully that uh, the insights about the uh, family and also business and also innovation will be helpful for you to run your business, especially uh, during and what is going to be the after, yeah, after uh, the pandemic. Okay, if Bapaibu, ibu you can see this, uh, my shared screen. That's the, uh, Bulila, is it fine with the shared screen? Yes. Okay. Very good. Right. So, today's topic that I'm going to share is about innovativeness in uh, family, but uh, focusing on the small-medium enterprises. Yeah, Baba ibu uh, Let me just start uh, off with uh, stories. Stories, these are real. Real cases, which I went around, yeah, mutar, mutar yeah, interview people, uh, family, business owners, and also the children, uh, how they felt about uh, things, especially when we talk about the inventory control. Uh, when we talk about inventory control, some of the stories I can share with you is about, uh, for example, this retail business, yeah, case g is trying to use graphic chart. To what to find out what goods has to be ordered. So he's actually pursuing innovation by trying to have updated data on his inventory. And then if you take a look at the case, MTPLN, Bapak Ibu can maybe can relate to this. It talks about you know how the family business in retail as well is trying to prepare stocking goods for the Lebaran because. Uh, they, do, they do not want to wait until the Lebaran time where the stocks has been run out, you know, finished. So they have to prepare like three or even four, even six months before Lebaran, okay? So these are the, the things that they have to track in terms of, you know, of inventory control. And if you take a look, Bapak Ibu, at the... Uh, the last one here the, at the bottom is the YBA, which is the food stock. Yeah, I mean, like in the restaurant, you want to control the, the food inventory, and they have to make sure that the inventory of their food resources in the in the freezer can be finished within a week. Yeah, to maintain the kind of freshness that they want to. And then this is another uh, section. Okay, about governance. Governance in Bahasa is. Uh, Called the tata kelola perusahaan, governance, tata Kalola perusahaan. So if you take a look at the, the same case just now in terms of tata Kalola, sometimes it's very difficult, yeah, especially for the son, because he say that all the receipts, yeah, all the receipts, uh, will be either with my dad, yeah, the boss, or with me, and we do not let the staff have the receipts. Why? Because, uh they do not want to disclose the customers base that they have, right? Um, and then when we talk about the access to the Pugawai, the employee, in terms of Tata Kelola, they make sure that there is an access restriction that, uh, for example, because if we let them do it, let the employees to do it, then they can make their own companies, right? I know Bapak Ibu who are business owners, you are concerned about this. Okay, like what information I can share with my employees and what information I should not. Okay, sometimes even in the restaurant, of course, you do not try to share your secret recipe. Makes sense. And then we take a look at the case again, this retail MTPLM. You see, um, I mean, like the tata cola of this uh, successor is saying that, okay, uh, I even divide some of the uh, this entire store, right? Some, some is for the consultant to deal with the uh, state enterprises, yeah, uh, BWMN, and then my part, which is the uh, individual of what people call a cherran, yeah, is is done with, with me. So they require a certain system. Who handled what within the company? Who who is handling the order for the BOMN, Who is ordering? Who is taking the orders for the individual customers? Okay, and then even some businesses like the restaurant here, uh, our customers all pay by cash. Okay, so how, how can your innovation deal with customers who are actually uh, one? I mean, you only accept cash, right? But then when we talk about ensuring payment, this is one of the key things in family businesses. Almost yeah, every family business. And sure payments from customers, bapa ibu, yeah, and keep track of customers. I know that bapa ibu, as human beings, we always want to watch, right? But we only have a pair of eyes. Uh, sometimes we don't even know how to control um, our companies in terms of money, right? The cash flow. Uh, some of the owners wanted real time money, like okay, what what sales revenue come in today? Okay, at this moment, at this time. So. How can you track that? And especially here at the MTPLN, MTPLN here, yeah, how to track the receivables? Receivables is, is one of the key things to smoothen your cash flow, right, Papaibu? So how? So you need a computer system, but does it run? Okay. So these are the things that I that I was just talking, uh, sharing with you. Are uh, the things that uh, I believe Papaibu have experienced that if you were the business owners. Okay, when we take a look, the next one here, uh, this is from the Price Waterhouse Cooper. Uh, let me try to move this tab. It's uh, blocking the way. Okay, from the Price Waterhouse Cooper two thousand eighteen, the people can can take a look here. One of the key challenges over the next two years, yeah, which is around 2020-2021 as well, is that the need to innovate. Yeah, harus uh, keperluan untuk berinovasi. To keep ahead, and this is what this is uh, the second rank concern here, uh, based on the PWC survey of family enterprises in Indonesia. And then this is the most updated one in 2021 by PricewaterhouseCooper, yeah, PWC 2021. Uh, but you can see that, uh, over here, the top, uh, the, the three here, yeah, the top three is that uh, actually family businesses or owners they understand that they have to engage in digitalization innovation and technology yeah and uh, you know they have to change their mindset right evolving and new thinking they do understand that but most of the time they are entrapped into uh, what we call a paradox yeah ability and willingness paradox what what do i mean by ability and willingness paradox is that the family business is able or capable, mampu, yeah, manpou we call it, uh, to invest in innovation, but they are not willing. So they call it a paradox, yeah, mampu, tetapi tidak willing. Okay. Now, why is that the case? Now, maybe this is something that we can uh, discuss, yeah, as we as I share more and more into more slides. See, this is one of the things. Regardless of what I have just shown you in the previous slide, Ibu can see the progress on digital transformation is still slow. Okay, it's still it's still very slow, Papaibu. Yeah. So why is that the case? Because sometimes family businesses consider a lot of things in terms of finances. Okay, if I invest, what? How long is my payback? Okay, and then how can it generate? Uh, how much? Can it generate uh, revenues for me? Okay, so those are the things that they worry. That's why they call it a paradox, the ability and willingness paradox. This is a research that I was engaging quite uh, maybe about a year ago about what are the worries or concerns of family business owners. Okay. So one of the things that I would like to emphasize actually here is that uh, they worry about operations dysfunctional uh, incidents to happen, meaning like when something happens, kacau, yeah, kacau, wah, ya sibuk, you ya? So uh, how to overcome it? Then they all, when I interview, they, they, they do understand and they reply to me that well, I have to set operations systemization, okay, set operations systemization. So that they don't cut out, cut out, yeah, like the, the kind of coming to work. Oh, is something going to happen today? Is something going to happen today? Yeah. So, this is one of the uh, key concerns of uh, family SMEs, yeah, in terms of risk management. When I ask them, of course, when we take a look, there are other things here, which I'm not going to go through one by one because the topic is, of, is about innovation. And then, of course, cash is always, yeah. Maybe for Mapa Ibu is number one, <laughs> the cash flow deficiency. Okay. Next one. Now, Mapa Ibu, if you know that if, in terms of people and system, if Mapa Ibu have strong people and strong system, then most likely you will achieve excellence, yeah, or excellent results in your family business. But then, if you have strong people and weak, System, uh, this is what I was mentioning about kacau, yeah. Firefighting every day, yeah. Putting out the fire. Why? Because you don't have a strong system, and eventually, all your good people are going to leave your company. Yeah, let me repeat that. A lot of your good people are going to leave your company if this is what is happening every day for because of a weak system. Yeah, so it's quite a pity, sayang. Uh, this is a, a, a very uh, you know, for me, a touching maybe for me, yeah, <laughs> illustrations. Uh Ruth Goldberg showed this uh, picture for there are some other pictures that this uh, us, okay, let's reflect on each one of us. We want to uh, just achieve a simple result, and yet yeah, it takes so much complications or complex system. To achieve just a simple result, bapak ibu. Ya, bapak ibu, in Indonesia, you know, ya. Yeah, Or uh, kata-kata, they say uh, bisa gampang, ya, make it susah, ya. Kenapa kalau uh, nggak bisa dibikin gampang gitu, tapi ya malahan dibikin susah. This it the group Goldberg's, ya. A lot of experiences here, maybe by bapak ibu, ya, yeah, you know. So, design, ya. Yeah. I want to, bapak ibu, I want to emphasize the word design. Uh, why? Because when we talk about design, it relates to innovation. Let me share just a, um, a few seconds of the clips here yeah, about uh, innovation during the pandemic. There's a less familiar story about COVID 19. The crisis is boosting innovation with the emergence of brand new ideas mRNA vaccine, a new technology. And with the application of existing ones in surprising new ways. The crisis has caused an acceleration in adoption of technologies. This is pushing the world further into the future. We've had to build more airplanes than we ever have before. Often at breakneck speed. We just posted over 50 million pounds. Businesses are being forced to adapt. Hello. Oh, thank you. Amazing. Or face extinction. Another hammer blow to Britain's retail sector. This upsurge in innovation will bring lasting change for good and bad. Could you get into your computer? This is my kid's future. So what lessons can be learned as the world looks towards the post-pandemic era? There is an opportunity for innovation to stay at the cutting edge. The business has really taken off. Yeah. Drone technology has been around for a while. But during the pandemic, it's starting to realize its considerable potential. With social distancing the new normal, health systems around the world are now looking at drones as a new and better way to deliver products. Such as blood, cancer treatments, and vaccines. Every hospital system and health system on earth is suddenly trying to reconfigure itself to a new reality, to extend the reach of the hospital system directly into the home, enabling care closer to where patients live so they have to travel less, it's more convenient, and the patient takes less risk of getting infected. License was issued in America, allowing Zipline to fly long range delivery drones through controlled airspace for the first time. And in December, American regulators issued new rules allowing drones to fly over people and at night. This looser approach is accelerating the shift towards more states receiving medical supplies in a more efficient and productive way. So we're seeing hospital systems that previously thought they had 10 years to effect this kind of change now trying to do this in one year. Although drone filled skies are some way off, COVID 19 has also accelerated the conversation around the use of drones beyond healthcare in a variety of new fields. I'll pop this, I'll pop this out. ZipLine has partnered with retail giant Walmart. It's one of a number of companies due to begin trial deliveries of consumer products. Okay, do, we stop right here. Okay, let me see. There's a less familiar story about. Okay, so if you can see Bapa, Ibu, in this uh, uh, diagram, the next one is that when you talk about uh, design, design is something that uh, bridges, yeah? bridges creativity and also innovation. And if you take a look at the circular flow of how it works, it's always a repetitive. Yeah, repetitive and generative meaning um, there is like from creativity go to design if I out like just now yeah during the pandemic uh, even use the drone and things like that if, if that doesn't work then you then you go back to your to your, to your, to your storyboard yeah or to your working board here creativity again and if it works then of your design if your design works then you go towards innovation. But then during the innovative process if it doesn't work, then you have to come back to the design process. Again, yes. So Bapak Ibu can see all this innovation will result in firm performance, market share, and social and environmental outcomes. Yeah. So this design is a skill. So if Bapak you know, you have children and then they say, I want to take design. It's not as simple as design and then done. It is actually uh, takes a lot of process. Yeah, A lot of design thinking process even to understand the market just share briefly this is the 10 types of innovation maybe Babaibu bible can uh, get the, the, the framework by uh, you know these 10 types of innovation by keely yeah? keely and, and his team get this concept right so you'll be able to understand okay you know which part of the 10 types of innovation you can excel in okay if according to keely basically he's saying that uh, you know uh, you uh, you must cover like uh, five five uh, zones I will show you later on in those three different areas in three different areas meaning like this light blue orange and red yeah if you take a look up ibu this is the blue the light blue color mostly talking about your business model okay how you earn income basically uh, revenues and profit and then this one here is about your capabilities to create value uh, for your product, yeah, to perform, and how do you collaborate even with the complement uh, with other companies could be to produce uh, complementary products, for example, yeah, products and services or goods and services. Then you talk about the experience involvement. How, how, how do you want your customers to experience? Yeah, so this is in the red zone. So if you take a look at the Airbnb, Baba Ebu, like, like I've mentioned, you see, like uh, it, ha it has to involve, this is his principle is that you have to involve five uh, uh, colors, yeah, but then touching on the, th uh, on the three, yeah, on the three zones, three colored zones, basically, like Airbnb, and then this one is a non-profit organization, yeah, Greenbelt Movement, uh, Baba Ebu can uh, search it later on, yeah. This is this lady, uh, she has passed away. Um, Wangari mm -hmm. Matai but then the impact that she made, yeah, through her innovative process. Uh, if you take a look at the ten types of innovation, yeah, mm -hmm. this is something that she emphasized on: network structure, product, system, service, and customer engagement. Okay, so, but maybe you can think about this. What mm -hmm. are the things in my company that can touch based on the the any of the five uh, innovation? Uh, you know, things that, uh, innovations that you can involved in your business okay so business model for example in here, it's always good great isn't it if you can have money up front uh, you mm -hmm. know for you to, to deliver your products so cash flow is actually an important part of innovation how do you generate cash flow how do you make your customers pay you upfront? so this is something as uh, that's mentioned in one of the type of innovation especially in this business model yeah touching based on the finance and this is on networking. I don't have to go through this. Yeah. Uh, Baba Ibu knows how, how it's done here, even your hand smartphones. Uh, Walmart. Walmart can do real-time inventory management system. Yeah, this is not, not easy. To do what? To do to detect customers' behavior. To detect customers' behavior. And then when we take a look again at this, again, you're, not, uh, you're not talking about not only research and design, but talking about connect and Develop, yeah, CND. How do you? Uh, what is the process of you to deliver uh, to to deliver to your customers? Yeah, this unique product, this unique offerings. Of course, you need the uh, you know collaborations maybe or alliances with other companies to connect. So not only by yourself doing research and design, but you can extend out and work together, yeah, with other companies. Even Lexus is showing off. Uh, it's innovation. How silent its uh, its engine is that the glass will not shatter or fall uh, from the pile here, like right here, like showing in the diagram. Okay, FedEx, yeah, in logistic, on time, on time, on time, and lachak, yeah, I like the word lachak here. How do you lachak? Where where your package is right now? Uh, I would recommend, Babebu, uh, if you can uh, read. Uh, or even watch the YouTube by Diana Kander. Yeah, innovation uh, is actually a, more, a lot of trial and error, like just now, design back to creativity. And then, even if you reach uh, innovation, come back again to design. So it's a repetitive process. And one of the funny things by Diana Kander uh, uh, in Diana Kander's seminar is that she was mentioning even elementary kids can beat the nba in building this spaghetti tower with the marshmallow at the end <laughs> of the tip yeah so what, what, what did the elementary the, the, the young kids did was that having the end in mind yeah having the end in mind meaning thinking about the customers in your business they put the marshmallow first and then pile it up bit by bit if it falls they, they, they build it again and build it again until when the time is up their power is actually are much higher than those like this year in the MBA. <laughs> they put the marshmallow at the end so a lot of innovation process we forgot to put the end in mind to put the customers the end users in mind who are employing your product maybe. okay for the young people i would recommend about uh, your, how you propose yeah to your, to your parents maybe uh, if you need to implement uh, innovation calculated risk, uh, like for example in the capital turnover you must always speak uh, in terms of money uh, money i mean money language talk to your parents say eh? uh, dad, mom you know this is a let's say this is a scoring machine uh, i can i can make sure that the payback is within six months okay so you show progress each each day how much <laughs> how much revenues you earn uh, from the scoring machine you know like the bun right the scoring machine for example you can do that you know, so you cannot just say, dad and mom, i have a great idea, blah, 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 but you don't have a calculated reason, not you, you don't present money in your proposal. Okay? so you can't do that. like, for example, even the research and design, uh, you divide it by self. usually research and design is about 10 to, 10 to 15 percent of your revenues. you must set a, uh, you know, you must know that uh, your, 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 your uh, budget, right? and then you present it to your parents. so your parents will be impressed, like, wow. My kids know about payback, and my kids, uh, you know, understand about profit margin. So they are they're, they're, they're happy because they, they know that the money, let's say, juta, you know, they give to their kids to do innovation. You know, in, in part, in a certain amount of time, they will get it back. Okay. Uh, this one here about the This is the iceberg. You know that if it was a Titanic, the iceberg is, is very dangerous. <laughs> Because it can sink your ship. So, what kind of unseen uh, innovation in family business involves emotions? We call it the social emotional wealth. Be watchful, yeah, berhati-hati, perasaan, yeah, Untuk successor, Why? Because a lot of penerus, if they are not motivated right here, bapa, ibu, they will lose motivation and they will not focus on the main business. So eventually they will come to work, you know, and then bosan bosan bored, and then they do nothing. Okay, they go to public, look around, go home, you know why? Because there is no social emotional well that Bapaibu yeah, nurture with your successor. Yeah, this is one of the also Ibu, If you are showing yeah the signs of bias mediation, for example, <coughs> Uh, in front of your employees, uh, and then you have your 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 son or your daughter giving ideas. Then suddenly, in front of the employee, you say, "Ah, uh, your you know my my son, you don't know anything. Yeah, uh, you don't have experience, no pengalaman. Listen to the em employees And then if that happens, then you are going to put yourself in trouble because emotionally, you're not nurturing your successor to be innovative. to be innovative and a lot of uh, trap that you will fall into is this overprotection of the financial wealth. Whose fault is this? Is it the parents' fault or the children's fault? Maybe it could be both. Like just now, I mentioned. Maybe the kids did not propose to you properly enough with the financial uh, forecast, and maybe you, as the parents, are too overprotective. Also, yeah, like just now, the ability and willingness paradox, maybe. Okay. Uh, just uh, share uh, these last few slides. <clears throat> I will just share on this uh, two columns. Yeah, this is a uh, toko bangunan right here. This is the parent, and this is the, the child. Yeah. So in the toko bangunan, uh, they have done very uh, rigid system to do what? To track down uh, like the receipts, the cash inflow, the revenues very systemized over here. Uh we call a rapi, yeah, very neat. Uh, so what what can they do? If they are rapi, then they are able to expand. Yeah. So like now uh they have two children. So they are planning to expand and expand and expand. Why? Because they have a very uh, rigid and very uh, uh what do you call that function functional uh, system that they can that, that can track yeah track their have revenues uh, for each uh, transaction and then here also about the, this is about t manufacturing you know t manufacturing in the factory yeah, this is the parent this is the this one is the manager actually here they are talking about systemizing the system uh, in their operations you know like the programming system and then uh, you know everything basically is that uh, in, in manufacturing there's always a formula for them to follow. there's always uh, basically a system for them to follow, right? So this is something that Babaibu you can consider about systemizing your business so that you can expand and expand and expand. If your companies grow maybe a bit bigger yeah like maybe medium to large, maybe this is a paper that uh, my co-authors and I we wrote this and then we came up with this framework. Okay, what, what kind of framework is this? This is called the co-innovation framework. So, what does the co-innovation framework show 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 us here? It shows us that, yes, when your companies, your family businesses grow bigger, then you will need to collaborate. You need to co-create, we call it. Yeah. Maybe, Papaibu, you can even involve university students. You know, you can even approach them. There are a lot of ideas young people have nowadays, even my students, you know. And then uh, and then this process here in the collaboration and co-creation will kind of converge and through coordination yeah, this will uh, this is complementary here meaning like how advanced how open is your company to technological advancement Okay, this is very important okay and then about institutional meaning like the governance Ta is it is it lean or is it pretty fat you know because if your the family business is not clean, then your innovativeness is going to be slow. Okay, then organizational is about leadership. Leadership like, do your leaders really know how to basically uh, run uh, the culture, budaya, culture in your family business? So these three are complementary to produce what? To produce all these five aspects, which is the business model, a new business model. Maybe a new uh, goods and services, yeah, new value chain. Maybe a new customer value, yeah. Maybe new customer base. Okay, this is co-innovation. If Papa Ibu, if your family business is like medium to large size kind of business. Yeah? All right, last but not least, three uh, P that uh, I would like to share with Ibu, Yeah, that uh, Walmart and Amazon. They are still. Um, striving or maybe comes to a point of thriving to achieve is that the 3p is pace yeah and then product and price yeah pace to deliver product assortment and price so we are in the era of speed pace and we are in the era of having to sell an assortment of products maybe yeah but maybe we have to experience that in order to compete and then the price yeah how about the price is your pricing competitive so these are the three p that uh, when we are doing innovation you have to keep in mind the three p as we go along uh, with our ideas yeah with our implementations so that make sure the three p's are achieved and as well as of course having the end in mind the end user in mind okay this is my question our challenge for you uh, but if you talking about innovation, it's basically how can you go on holidays together as a whole family. it's very difficult even for my in-law, for example. You know, we, uh, you know, when we go about uh, for holiday plan, we have to take turn. Okay? but then the question of challenge, jing question for Bapa ibu is that, can you go on holidays together as a whole family? if the answer is still no, that means that maybe your family business is not as systemized as you would like to be. Okay? I know that human beings like to be in control. We like, we even put CCTV in your storage. We put CCTV in your operational areas, in your inventory, yeah, in everywhere basically. So, but then again, without a good system, CCTV will function uh, in a very limited effectiveness. Okay, maybe that's all from me, my sharing. Lila, uh, and hopefully this will be helpful uh, for today's session. Yes, thank you so much, Pa Jacob. We give a virtual sure. Tepuk tangan dulu dong bapa ya. <laughs> thank you so much, Pa Jacob. That's interesting, yeah, as a closing. How can all go together for a holiday? But during this pandemic, we cannot do that. <laughs> yeah, yeah but hopefully soon. Hopefully We're soon able. ya pak ya. Yeah? Oke, okay. Pak, I would like to ask, but in bahasa dulu ya pak ya. Yeah? Sure. I will ask in bahasa. Sure. So this is ada hubungannya dengan small medium enterprise. Apa biasanya Pak kendala apa yang membuat SME menjadi sulit melakukan inovasi dan bersaing dengan produk yang sudah lebih dulu matang yang lebih dulu udah uh, exist and big famous brand ya sudah oke to be honest just now i purposely show bapak ibu uh, amazon and walmart Uh -huh. You know that a lot of people are saying that, uh, you know, uh, nowadays is the Amazon time, but every business, even Walmart with their brick walls, yeah, with the 10 box, they're still, you know, like hypermark, they can still sustain. They still have their competitive edge, yeah. So if you say that, how can uh, SME compete? Yes. Actually the question back uh, to bapak ibu is what is your unique selling point position what is your unique selling position mm -hmm. i mean like if bapak ibu cannot come up with any idea then come up uh, in, with with the introspection in mind uh, saya for example myself yeah if i were to be hired by people what is my unique selling point that people want to hire Yeah, more uh, gaji in me for example yeah, pay me salaries right so for example my unique selling point will always be different from Bul Bul Bulila, correct or pa henry or pa we are different even though we are human beings mm -hmm. even though pa henry is more of a supristo for example of pa henry yeah will be famous yeah, pa henry <laughs> but i still have my own unique selling point though, right so don't be afraid like, like oh what just from the 10 types of innovation gorilla actually yeah you can start off from, from there and then mm -hmm. uh, you, you can see my competitors the, uh, selling point uh, let's see from the 10 types of innovation what are yeah. they and what are mine you see yes and then you can start off from that analysis and, and hopefully it, su it succeeds yeah, yeah. yeah. Hopefully, hopefully yes hopefully, innovation is about trial and error so uh, you know there's no saying they're not saying that a genius will definitely success in innovation no Basically, it's a lot of trials and errors. If you fail, try again. Try again, but in a <laughs> new way, not in the same way. <laughs> okay, take another path, yeah, another yeah. route. <laughs> yeah, another, another way. Okay, Pak, tadi you are telling about the lack of confidence, yeah, Pak, ya? karena kacau, ada kekacauan, ada chaotic. How hmm. to make? supaya bisa confident dan to make sure to ensure that kekacauan itu bisa diatasi. Hmm. Eh uh, okay. kekacauan itu I did not want to mention family governance here, tata kelola yeah. keluarga, uh, because uh, this is not part of the session. That's why I only show tata kelola perusahaan bunila. Ya. Eh actually it 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 requires tata kelola keluarga Impacting tata, uh, tata kelola uh, perusahaan, yeah. Uh, jadi actually, that uh, what what I would recommend is that uh, tata kelola itu uh, is tidying up your everyday uh, operations. Uh, so your employees will not always come to you every day. But uh, gimana ini, uh, bu? Gimana ini? I mean. We, we need our minds to think about strategic uh, ways on how to expand our business right we yeah. become a new product but then if we are stuck in this operational uh, chaos every day firefighting then how can how can we expand how can we move on mm -hmm. right we have limited time okay and time is money and time cannot be bought by money yes so move on yeah, we just move on. <laughs> we just let the operational be delegated to the system that is running. Maybe run by innovation, by system, by database. Yeah, by real time. Maybe. Yeah. I mean, wow. nowadays we talk about real time detection of our uh, sales, for example, or even our expenditures. Real time, and we can even real time detect uh, whether our salesperson is uh, is how much how much they get today, how much deals they get today, right? to show their KPI. You know, I was discussing this with my friend. he said, yeah, not every time, no, it's real time. He said, Jacob, you can detect who are performing, which salesperson is performing, which salesperson are not performing. All right. It? Okay. Mm -hmm. Pak Jacob, thank you so much for answering the questions. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak juga. Ada yang sudah memberikan pertanyaan secara personal. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Yuk kita berikan tepuk tangan. Yuk buat Pak Jacob. Tepuk tangan virtual ya. Thank you so much, Pak, for your time. Oke. Okay. Bapak-ibu hadirin yang masih bergabung bersama kami. Yuk, kita lanjutkan acara kita. Saya ingin menyapa lagi terlebih dahulu karena tadi bergabungnya setelah saya say hello untuk beberapa bapak dan ibu di sini. Selamat malam kepada Pak Gatot Prawiro dari PT Max Power Indonesia. Malam ya, Pak. Kepada Pak... Pindi Agus Setiawan dari PT Seafood Indonesia, selamat malam dan selamat bergabung juga. Pak Irfan Wibowo dari Mitsubishi Chemical Indonesia. Malam, Pak. Sehat selalu. Pak Nelson Sirait dari PT Bolor Logistik. Bapak apa ibu ini? Pak Boni Sisanto dari Higher Sales Indonesia. Selamat malam, selamat bergabung. Bapak Ibu lainnya juga yang baru saja mengikuti dan bergabung di webinar ini, kita lanjutkan. Tadi telah kita dengar sesi yang pertama dengan pembicara kita yang pertama, Pak Jacob. Yang berikutnya yang tidak kalah menarik adalah pembicara kita yang kedua. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan pembicara kita kedua namanya Pak Tri. Lengkapnya adalah Sutrisno Kurniawan. Beliau adalah family business owner dan managing director dari Kurniawan Group, yang senangnya dipanggilnya Tri Aja atau Pak Tri. Tentu saja masih muda, beliau adalah owner dan managing director dari Kurniawan Group, yang membawahi lini bisnisnya adalah Telkomsel Distribution Center, Trading Distribution Hotel. IT Service dan Manufacturing. Mempunyai 10 tahun pengalaman dalam mentransformasi dari traditional family business menjadi professional streamline operation company. Gak main-main, beliau memimpin lebih dari 500 orang karyawan yang berada di seluruh Indonesia dengan penghasilan yearly revenue 1 triliun rupiah. Nah, beliau ingin share kepada kita semua sebagai pelaku, praktisi, business owner yang bentuknya nanti adalah talk show bersama dengan Pak Henry Wijaya dari Temis Bispro Integrasi. Namun sebelum talk show tersebut kita dengarkan, kita lihat yuk video profil dari Kurniawan Group berikut ini. Fundamental manusia yang kuat dan kokoh adalah fondasi yang terpenting untuk setiap perusahaan. Hal ini juga menjadi fondasi Kurniawan Group, sebuah perusahaan keluarga yang lahir dari Makassar dan terus berkembang di negara dengan jumlah penduduk 268 juta jiwa ini. Mengusung visi misi yang kokoh dan jelas, Kurniawan Group yang didirikan 5 tahun silam oleh Ibu Bernadette Lolo dan empat bersaudara Bapak Sudarmono Kurniawan, Bapak Sutejo Kurniawan, Bapak Sutrisno Kurniawan, dan Bapak Sumitro Kurniawan telah memiliki tujuh lini bisnis dengan manajemen profesional yang handal dan tersebar di seluruh Indonesia. Sama Maju Prima hadir sejak tahun 1987 dari kota Makassar hingga Kendari dan Palopo untuk menyediakan berbagai kebutuhan alat tulis kantor dan sekolah. Perusahaan ini telah terbukti sukses mendistribusikan produk terdepan seperti Sinar Dunia, Paperline, Stabilo, Casio, Dataflex, dan masih banyak lagi. Mega Ponsel didirikan pada tahun 2003 dan hingga kini merupakan mitra Telkomsel sebagai authorized dealer yang berperan penting dalam membesarkan jaringan penjualan produk-produk Telkomsel yang menjadi kebanggaan Indonesia juga berkontribusi besar dalam perkembangan Internet of Things di wilayah timur Indonesia. Saat ini Mega Ponsel mempunyai jaringan distribusi di Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Tengah. Terdiri dari tim yang handal, membuat performa Mega Ponsel selalu berada pada peringkat teratas pada kelasnya. Pada tahun 2003 yang lalu, melalui PT Makassar Putra Prima, kami juga ikut ambil bagian dalam bidang bisnis properti, di mana kami mengembangkan dan mengelola kawasan niaga multiguna, Kima Square yang terdiri lebih dari 100 unit ruko, Kima Square Warehouse 1 dan 2, serta kompleks pergudangan dengan konsep to-in-one. Pengembangan ini bekerjasama dengan BUMN PT Kawasan Industri Makassar guna mendukung perkembangan industri di Makassar. Di sektor pariwisata, Kurniawan Group mendirikan dan mengoperasikan Arbor Beach Hotel yang telah beroperasi sejak tahun 2013. Hotel dengan konsep ramah lingkungan berbintang dua telah mendapatkan sertifikasi seperti Classified to Star Hotel dari Mutu Certification dan CHSI dengan nilai 99% dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dengan pelayanan yang bersaing dengan merek-merek internasional, Arborbis Hotel telah menjadi pilihan utama bagi para bisnis travelers di kawasan industri Indonesia. Dan tahun 2019 sebagai Best Guest Experience on Cleanliness dari Traveloka. Indo Mega Prima hadir pada tahun 2015 sebagai produsen dan penyedia botol plastik khusus air minum dalam kemasan dengan mesin tercanggih. Dan kualitas terbaik di Indonesia Timur. IMP telah mendukung pertumbuhan pabrik air minum lokal maupun nasional seperti Fit dari Danon Group, Club dari Indofood, Kristal dari Orang Tua Group, dan masih banyak lagi. Perkembangan teknologi membuat kami terus berinovasi dengan menghadirkan mitra digital untuk para pebisnis dalam hal sales and promotion di seluruh Indonesia. Paduan antara SDM yang ahli dan kekuatan teknologi menjadikan Aptana Citra Solusindo yang semula di tahun 2015 telah menjadi mitra bisnis Telkomsel dan Indosat dan berkembang menjadi perusahaan agensi promosi yang membuat produsen dan konsumen dapat saling terhubung dalam ikatan bisnis melalui media digital. Berbekal pengalaman di bidang teknologi dan distribusi, serta melihat besarnya minat belanja masyarakat secara online di kota Makassar, kami baru saja meluncurkan aplikasi e-commerce supermarket online dengan konsep hyperlocal bernama Heymart.id. Meski baru didirikan pada tahun 2020, kami yakin Heymart.id hadir menjadi solusi belanja mudah dan cepat masyarakat urban dan telah mulai menjadi bagian dari kehidupan sosial warga Kota Makassar. Dengan total lebih dari 600 karyawan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kurniawan Group tumbuh lebih dari sekedar menjadi sebuah entitas bisnis yang berorientasikan profit. Kami mewujudkan pilar bisnis kami kepada seluruh stakeholder, mulai dari mitra bisnis kami, seluruh karyawan, dan konsumen kami. Kurniawan Group selalu berupaya mengembangkan seluruh tim guna menjaga kesejahteraan dan peningkatan karir para karyawan. Dengan cita-cita memberikan dampak yang sangat besar pada kemajuan ekonomi nasional Indonesia. Dengan bekal kepercayaan oleh seluruh mitra kami dan inovasi-inovasi, Kurniawan Group akan selalu berkarya demi Indonesia yang lebih baik. Oke silahkan selamat, selamat malam Bapak Ibu semua uh, Selamat malam juga Pak Tri malam Pak Henry, ya. apa kabar? Baik-baik, ya. uh, Pak Tri lagi jauh nih ya, di Singapura ya Pak? Di Singapura Pak Siap-siap, kita semua dari uh, Indonesia uh, sudah nggak sabar nih, mendengarkan sharing dari Patri. Tri uh, Tapi Bapak Ibu sekalian di malam ini ya Sebelum saya masuk ke dalam sesi tanya jawab dengan Pak Sutrisno, ya uh, sedikit informasi Bapak Ibu bisa melihat uh, siaran ulang waktu itu ketika saya mengadakan webinar series tentang family business. Jadi sebenarnya ini adalah webinar ketujuh ya uh, Bapak Ibu dan waktu itu Pak Sutrisno Kurniawan atau Patri uh, menjadi narasumber untuk uh, webinar yang kedua. Ya jadi waktu itu Patri ada bercerita tentang latar belakang bagaimana dia tanda kutip tanda kutip ya bukan bukan uh, sebenarnya gitu. nggak bisa berenang tapi dilempar ke laut. Ketika uh, Patri dan keluarga uh, tanda kutip tertimpa musibah, jadi Patri harus balik dari Amerika ke Makassar tanpa pengalaman bisnis ya, tetapi harus meneruskan bisnis. Yang mana opsinya adalah antara angkat tangan ya atau belajar berenang di lautan gitu ya tapi jangan dicontoh ya belajar berenang di lautan ya karena itu perumpamaan oke jadi selamat malam Patri senang bisa berjumpa kembali ya berhubung keterbatasan waktu jadi saya akan mulai di sini kita akan mulai sesi ngobrol-ngobrolnya dulu nih Pak nah tadi kan Pak Jacob ya. ada bicara tentang sistemisasi Pak di dalam satu perusahaan family business ya kan nah kalau mungkin bisa saya boleh bertanya Patri menurut Patri saat ini sistemisasi di grup Kurniawan saat itu saat ini bapak merasa uh, kondisinya seperti apa silakan Patrick thank you Pak Henry ya uh, suaranya kedengaran jelas Pak ya kedengaran jelas oke okay, mantap nah uh, kondisi kami sih kalau mau dibilang ya presentasi Pak ya sekitar 70% persen on system Pak ya berarti 70% puluh persen run by the system uh, kalau mengutip dari Pak Jacob tadi ya kami sekeluarga bisa liburan Pak Oke, okay. so, family. So, banget ya di sana, Pak ya. <laughs> Jadi uh, kami kurang lebih udah 70% persen. Uh, dan kami berharap sih kami bisa sampai 100% ya. Jadi yang sekarang sih masih belum itu di HR, uh, terutama di bagian talent management, Pak. Jadi uh, sekarang kami sistemnya as a sales, uh, accounting finance itu udah uh, by udah systemization ya, udah by system Pak semua. Jadi uh, saat ini, ya, kalau seandainya saya mau ambil satu perusahaan, saya mau tahu berapa sih revenue, year to date, month to date, uh, gross, dan uh, operational profit, dan juga net profit, uh, year to date, atau month to date, itu kami bisa langsung, Pak, secara live semuanya, ya. Uh, dan juga, sih, uh, bersyukur juga, ya, bukan bersyukur sebenarnya, ya, kita memanfaatkan situasi saat ini, pandemik, ya. Jadi kami mengetes sebenarnya sih Pak, pas systemization kami bekerja apa enggak nih. Hmm. Dan so far so far so good Pak. Jadi so far kami masih bisa mengontrol walaupun kami dari sisi direksi maupun karyawan sering lebih banyaknya WFH ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, lebih gitulah Pak. Thank you Patri. Nah, kalau Patri kan tadi kan Bapak udah menyebutkan dalam bidang finance logistik ya, sudah cukup uh, systemized sudah cukup rapi ya kan? Nah, ya. waktu dalam proses itu apa yang memutuskan Bapak untuk mulai sistemisasi ini semua, Pak? Apa key momennya yang membuat Bapak bilang kayaknya ini saatnya nih? Apakah sekedar dapat mimpi, lagi tidur gitu dapat mimpi? Saya mesti perbaiki sistem atau gimana, Pak? Silakan, Patri. Jadi sebenarnya sih banyak hal menjadi faktor, Pak Henry ya, dan tentu. Tentu aja banyak juga kejadian-kejadian yang gak enak yang membuat kita terbuka pikiran Ya, untuk ayo deh kita cari sistem deh ya. Nah, tetapi salah satu faktornya adalah uh, Ya, kami kebetulan saya dengan kakak saya Kita kan uh, kebetulan uh, Grow up di Singapura Secondary School dan kuliah di luar ya Jadi kami itu terbiasa dengan uh, mengam sebelum mengambil keputusan itu kita menganalisa data Pak So, when we make decision, we take uh, data Nah Uh, sebenarnya seperti kesehatan kita ya Pak, mungkin umum uh, Pak Henry semua orang udah pernah ke lab ngambil tes darah, ya dapat hasil kolesterol sekian, HB-nya sekian dan lain-lainnya. Nah sebenarnya sih data itu sama seperti hasil tes darah kita Pak, yaitu financial report. Ya kita hmm. kalau udah punya financial report kita tahu lah kondisi kesehatan perusahaan kita seperti apa. Nah kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kami ini. Uh, sepakat ya kita kalau mengambil keputusan we have to be based on data just like dokter menganalisa kita membuat treatment buat kita itu berdasarkan hasil darahnya pak ya kita juga sepakat bahwa pada waktu kita pengen membuat suatu keputusan buat perusahaan apakah itu investasi expand ataupun bahkan mengecilkan usaha itu based on data ya itu salah satu faktornya pak uh, yang kedua adalah uh, seperti yang saya bilang kejadian yang kurang enak yaitu fraud Ya, jadi kalau kita bicara yang lalu itu fraud itu ya minimal fraud kita itu mainnya 10 juta, 20 juta, bahkan sampai 50 puluh juta setahun bisa 4-5 kali gitu loh pak. Wow. Jadi saya katakan kita perusahaan sosial ya. Waktu itu, <laughs> ya pak. Nah, uh, which is not good ya. Jadi itu juga mendorong kami juga sih untuk oke, okay, how do we prevent this? Bagaimana cara kita mencegah ini pak? Jadi jangan kita mengobati, tetapi kita mencegah. Nah. Uh, kemudian berikutnya juga adalah bagaimana sih kita bisa menuju uh, compliance to regulation, Pak ya? Bagaimana kita memenuhi seluruh peraturan-peraturan yang ada, terutama dalam perpajakan, perizinan dan lain-lainnya, Pak. Nah itu kami harus mengejar ke arah sana, Pak. Kemudian uh, berikutnya lagi yang kami pikirkan adalah, oke, okay, kami kalau mau expand bisnis, ya, mau buka cabang, misalnya, itu apa sih yang kita butuh? Nah, itu menjadi salah satu faktor. Oke, okay, kita butuh data, kita butuh sistem, karena nggak mungkin kita buka cabang misalnya di kota lain, uh, tapi kita harus ke sana cek pembukuannya by paper, Pak. Atau secara hmm. kertas, tertulis, nggak mungkin. Jadi, kami memikirkan, oke, okay, kami butuh sistem. Nah, itu sebenarnya sih uh, uh, faktor, ya. Dan kemudian berikutnya juga uh, salah satu faktor adalah uh, nilai jual perusahaan, Pak. Ya. Oke. Okay kalau kita pengen bekerja sama dengan prinsipal-prinsipal gede ataupun dengan perusahaan-perusahaan gede, mereka mau tahu dulu dong, kamu siapa sih? Yeah. How do you run your business? Yeah. Ya, kalau mereka masih lihat kamu pakai pembukuan kertas, Pak, oke okay dah. Ya, mereka oke okay lah second option gitu loh. Tapi kalau mereka udah, oh, you run by professional, kamu bekerja dengan target-target yang jelas, kamu bekerja dengan budgeting yang jelas, oke. Okay. We can work as you because we know you run by professional. Gak mungkin kamu bisa cheat kita lah ya separtner ya pak ya gitu uh, kemudian sebelumnya juga kita sebenarnya menggunakan perusahaan uh, membuat beberapa sistem sendiri ya pak ya. dalam hal kita pakai orang bikinkan sistem uh, baik finance accounting uh, logistik dan lain-lainnya tetapi jeleknya uh, adalah kita itu seringkali uh, terlalu mengikuti kehendak kita tapi itu nggak sebenarnya itu nggak yang seharusnya terjadi pak oke okay kita membuat simpel jadi kadang-kadang pada waktu itu accrual basis cash basis campur aduk di pembukanya ada yang kadang-kadang lagi pengen cash basis cash basis ada yang pengen accrual accrual jadi kita nggak uh, laporan kita nggak standar dan nggak nggak konsisten nah jadi ini semua menjadi faktor pak nah the key moment decision adalah pada waktu saya ketemu pak Henry ya yeah. Kita ketemu di pameran di Surabaya, kalau nggak salah. Surabaya pak. Emang, pameran, betul. pameran food yang nggak jelas ya, kenapa kita <laughs> bisa ketemu di sana pak ya? Tapi Jodoh memang nggak bisa lari kemana-mana. Nah kita ketemu di sana, jadi uh, kami saya tiba-tiba langsung terbuka. Oke, okay, this is the right system. It's time to change. It's time to upgrade. Hmm. Itu kimomennya pak. Jadi kami udah pengennya udah lama, cuma begitu kami dapat sistemnya yang jelas, nah di sana lah kami langsung decide. Oke, okay, let's do it. Hmm gitu pak. Nah kemudian juga salah satu alasan juga adalah uh, kita sebenarnya juga menciplak ya big companies pak ya, company-company uh, raksasa ya. Dan uh, kami memilih juga sistem yang mereka pilih pak, hmm. karena kami tahu mereka pakai sistem yang udah pasti proven lah pak. Mereka perusahaan gede, perusahaan publik ya, nggak mungkin pencetannya berantakan, nggak mungkin menggunakan sistem yang nggak bisa compliance. Ya, itu salah satu faktornya lah pak. Untuk uh, buat kami, kenapa harus segera ganti ke ERP, Pak? Siap. Gitu, terima, Pak terima. terima kasih banyak, Patri. Nah, sekarang uh, kita saya mau ajak Patri bicara ngandai-ngandai ya. ya. <tuh> Seandainya waktu itu uh, Bapak memutuskan dengan uh, manajemen, dengan pihak family ya, nggak uh, ya. usah dulu deh, nggak usah dulu kita tunda dulu kan waktu itu kalau nggak salah kita jalanin proyek itu tahun 2017 ya Pak, kalau saya nggak salah ingat, 17 Betul. atau 18 lah ya. Tapi seandainya Betul. pada titik itu sebenarnya misalnya eh, mengambil keputusannya terbalik Pak, 180 derajat, bahwa pihak manajemen Kurniawan Group memutuskan untuk tidak eh, menggunakan sistem dulu. Menurut Bapak, ujung-ujungnya sama aja deh, atau mungkin ada perbedaan yang terjadi sekarang? Kira-kira gimana tuh Pak uh, Kalau bilang sama aja pasti nggak Pak. Perbedaannya ya mungkin Pak Hendry udah ikutin ya salah satu company kita yang uh, kerjasama sama Pak Hendry itu akhirnya dari satu cabang menjadi tiga cabang sekarang ya uh, that's how fast things change ya itu berapa cepat waktu berubah ya. Nah tetapi kalau bilang kami nggak ikut Pak terutama sekarang nih masa pandemik nih saya nggak bisa bayangin Pak gimana how we are going to run the business Pak without data Pak yeah. karena kita sendiri nggak ke kantor kita nggak lihat penghasilannya. Kita nggak bisa berangkat ke cabang, misalnya dalam hal ini Surabaya, kah Bali, kah Ternate, kah uh, Palangkaraya, kah. Kita nggak bisa lihat keadaan sebenarnya. Sehingga laporannya masuk ke kita, kita juga nggak tahu pak, benar hmm. apa enggak. Ya, jadi kita, kasarnya kita grounded, kita terikat nih. Nah, sekarang bagaimana cara kita monitor pak? Via telepon, via orang yang kepercayaan di sana. Oke, okay, kalau kita punya orang kepercayaan, tetapi namanya. Karyawan mereka butuh peningkatan karir, mereka berganti-ganti pak, nggak mungkin satu orang tetap satu umur hidup pak ya. Betul. Jadi kita nggak akan bisa bayangin gimana tuh. Ya. Nah, berikutnya adalah saya nggak bisa bayangin bagaimana tim kita ini yang mempunyai beberapa cabang itu dapat bergerak menuju ke satu visi misi yang sama pak. Kalau mereka nggak mempunyai atau mereka nggak berdasarkan uh, database yang sama. Ya, ya. Uh, mereka nggak punya, mereka nggak melihat satu sumber data yang sama, ya mereka akan jalan semua maunya masing-masing, Pak. Siap. Nah, tapi kalau yang paling bermanfaat sebenarnya ya kita bicara manfaatnya, kita nggak bicara jeleknya lagi, nih, Pak. <laughs> Banyak Pak <laughs> bisa terjadi. Nah, tadi kita bicar yeah. manfaatnya adalah uh, pada saat awal pandemi, contohnya ya 2020, saya ingat kurang lebih bulan April, bulan Mei, uh, mulai pandemi di mana-mana, kami itu langsung dengan para leader, ya, pada business unit leadernya, kita langsung duduk bareng. Diskusi What can possibly happen? Ya, nah kami diskusi sana, kami langsung menyusun strategi Pak. Nah, alangkah luar biasanya strategi ini bukan cuma dari direksi Pak, tetapi dari business unit leader. Hmm. Kenapa mereka bisa mengambil keputusan? Kenapa mereka bisa susun strategi? Karena mereka punya data Pak. Sehingga pada saat ini kami bukan cuma survive Pak, tapi kami bisa grow di masa pandemi ini. Which is hmm. dalam hal ini kita memanfaatkan kesempatan sebenarnya ya kami siap ya jadi dengan adanya sistem pada waktu pandemi itu kami menyusun strategi seperti apa pak gimana cara uh, mempertahankan revenue ya kita breakdown dulu nih revenue kita sumbernya itu market segmennya apa aja kira-kira dengan adanya pandemi market segmen mana yang akan terkena sehingga kita akan fokus ke market segmen yang lain yang dampaknya lebih telat ya Selain dari revenue kita juga otomatis akan kita udah susun strategi saving cost sebelum kita harus mengkat cost ya. Jadi dari awal itu Mei April 2020 kita udah langsung start saving Pak. Di mana kami bisa saving ya? Otomatis tim itu dari HR bisa tarik datanya, dia punya laporan keuangan, biaya-biayanya seperti apa yang mana bisa saving, kantor yang tadinya mereka sewa ruko mungkin mereka pindah ke co-working space misalnya untuk savingnya. Dan juga biaya-biaya operasional lain, yang tadinya mereka udah siapkan biaya marketing, mereka tahu nggak akan terbang, itu mereka hemat biaya marketing karena nggak ada ngelobi-ngelobi, udah nggak ketemu lagi lah. Dan semacam seperti lain-lainnya Pak. Nah di sana mereka bisa saving sehingga mereka bisa maintain kita punya uh, net profit perusahaan kita itu tetap di positif Pak, sehingga ya. uh, bersyukur saya selama pandemi selain kami grow, kami juga nggak ada pengurangan karyawan sama sekali. Which is yang ya kami sangat-sangat uh, uh, apa ya sangat happy ya pak ya uh, really grateful ya karena kami tetap bisa support lah seluruh staff kami semuanya pak. Luar biasa Patri, luar biasa. Terima kasih banyak atas sharingnya. Berarti Patri, tadi saya sangat tertarik dengan statement Patri ya, bahwa tidak hanya dari pihak manajemen, family business, tetapi bisnis unit leader Bapak pun kerjanya udah pakai data ya. Nggak usah diajarin lagi ya Pak? Yes Pak, nggak usah. Uh... Sebenarnya di awal sih mereka uh, juga perlu diajarin untuk baca data oh, ya, diajari. Pak. Terutama oh, yeah. contoh baca profit and loss, Pak. Yeah. Kasih profit and loss mereka nggak ngerti, Pak. Tapi kalau target, <laughs> revenue, mereka bisa ngejar, Pak. Oh, oke-oke. Okay, nah, okay, menarik. Nah, itu tetap mereka harus belajar, Pak. Tetapi ya syukur di tim kami semuanya semangat belajarnya luar biasa, Pak. Jadi uh, cukup gampang lah buat ngajar mereka lah, Pak. Siap. Siap. Thank you, Pak Pak, ini saya ada satu pertanyaan penutup nih, Pak. Ya Kan, kan uh, sebenarnya waktu itu kita ketemu di pameran ya, Pak apa sih yes. yang membuat bapak uh, yakin karena kan nih sistem kan juga nggak gratis ya pak betul ga pertama yes. bapak keluarin biaya secara uang dan yang kedua kalau Patri ingat ya waktu itu ya kita, uh, saya dan tim pergi ke ternate pulang dari kantor jam berapa jam 11 12 malam jadi bapak keluarkan yes. effort secara uang bapak juga keluarkan effort secara tenaga waktu itu Patri juga sampai datang langsung ke Maluku ya kan uh, yes. belum lagi uh, anak buah bapak juga bekerja keras ya kan nah sebenarnya apa sih membuat bapak yakin gitu loh bahwa bahwasannya dengan saya mengadopsi sistem ERP ini dengan biaya tenaga dan waktu dan tentu saja effort dari anak buah dan patri sendiri yang tidak kecil bahwa ini bisa berhasil uh, kalau bilang itu sih pak sebenarnya faith uh, ya <laughs> jadi pada waktu terima Udahlah, kita harus ke sana. Apapun masalahnya, kita hadapin nanti ya, tapi harus jalan dulu lah, Pak. Nah, ya. tetapi uh, kalau ngomong sistem, Pak, ya uh, kami sebenarnya uh, banyak perbandingan ya, untuk pemilihan sistem. Sebenarnya banyak sistem di luar sana, ya, model yang paling murah sampai yang paling mahal juga ada. Hmm. Nah, uh, tetapi kalau dari pengalaman kami, sih, Pak, uh, it's something very important, Pak. Ya, namanya hasil darah lah, Bapak, mau um, pergi tes di lab yang murah nggak jelas bentuk labnya seperti apa, nggak standarisasi dia punya alat atau mau pakai lab yang udah jelas ada namanya, udah punya standar yang jelas. Jadi uh, pada waktu itu saya udah oke okay, kita harus pilih yang udah pasti jelas satu. Nah kedua ya. adalah other than the product is the service pak. Dan ya. saya harus melihat bahwa oke okay, saya kalau invest ini after salesnya gimana? Jangan sampai ya. saya invest di sini setelah dua tahun hilang orang yang entah kemana. Ya. ya kita juga invest yang pada waktu itu saya nggak ingat Pak di kurang lebih uh, hampir setengah miliar kalau nggak salah ya. Iya, yep, betul. Hampir setengah miliar ya. Nah itu kita nggak mungkin invest setengah miliar. Tiba-tiba dalam dua tahun entah hilang kita harus ganti sistem baru. Ridikilos Pak. Betul. Ya. Jadi Jadi harus cari benar-benar uh, selain sistem yang bagus, uh, providernya ya dalam hal ini atau konsultannya yang bisa support kita. Nah salah satu faktornya juga adalah banyak Pak uh, provider yang masukkan proposal ke kita itu bahasanya gini ya Pak ya, mereka itu kuat jualannya Pak. Pada waktu mereka jualan, keren banget nih softwarenya Pak. Tapi giliran pas waktu mau implementasi, kita jadi bingung sendiri. Ini kok sistem bisa dipakai? Harusnya <laughs> ini nggak benar nih sistem nih. ya. Nah itu yang membuat kami, oke, okay, that's not what we want lah Pak. Kita mau yang benar-benar bisa dipakai, compliance sama uh, regulation Pak. Dan juga bila mana kami ada kebutuhan, Konsultan ini bisa menyesuaikan kebutuhan kita dengan sistem yang ada tanpa melanggar aturan, Pak. Siap. Salah satu pengalaman kami pernah uh, ditawarin sistem. Pas kita ketemu uh, implementornya atau programmernya ya, konsultannya pada waktu itu datang. Kita nanya kok bisanya kok ini kan kayaknya salah nih. Ada satu proses ya nama PPN pada waktu ini kan kayaknya salah. Harusnya nggak boleh seperti ini. Jawabannya simpel, Pak. Ya Pak, eh, ini kayaknya sih emang salah ya Pak ya. Tapi semua orang bikin kayak gini kok Pak nggak apa-apa selama ini nggak masalah kok klien kami bapak ikut aja ya udah kita nggak mau siap. pakai kalau kayak gitu pak. siap siap. Ya, siap, siap seperti siap, itulah pak siap. Hendy yang membuat saya benar-benar oke okay, kita harus tentuin dengan tepat which system we wanna use karena it's a big investment pak. siap. siap. and it's a long term investment bukan short term pak. siap. thank you Patri kita nggak hilang kok pak ini juga tim kita kebetulan semua ada di Zoom pak. <laughs> <laughs> Kebetulan semua ada di Zoom Pak. Thank you Patri. Saya jaga Pak. untuk uh, testimoninya atas uh, story-nya Patri dalam penentuan sistem investment ya. Uh, yang disebutkan angkanya benar Pak. Nyari 1M, Eh, nyari 1 eh, Setengah nyari setengah M ya. Memang tidak murah, tetapi itu adalah untuk keberlangsungan uh, perusahaan ya. Oke, okay. terima kasih banyak Patri. Uh, mungkin dari teman-teman di sini ada pertanyaan silakan langsung bertanya ke Patri ya saya sih cuma saya cuman wartawan aja saya jadi kalau ada pertanyaan ke Patri silakan gimana Bu Lila apakah ada pertanyaan kalau enggak saya yang bertanya ada ada Pak silakan Pak. silakan pertanyaan dari Pak Tri uh, pertanyaan dari Pak Hari ya iya iya di sini menanyakan nih, kalau menurut Pak Tri untuk family business yang relatif masih kecil namun tetap berpotensi besar, apakah oh, siapkan sistem seperti apa? Misalkan 10 tahun kemudian ketika sudah menjadi besar atau gimana, Pak? Karena kaitannya tentu kalau mau investasi sistem, kaitannya tentu saja dengan biaya yang akan dikeluarkan dan manpower yang dengan mempower yang kalau masih kecil kan relatif lebih sederhana. Gimana Pak menurut Pak Tri? Thank you, Bu Lila. Thank you Pak Hari ya Pak. Bu Lila yeah. ya nanya Pak Hari. Thank you Pak Hari. Interesting question Pak, uh, karena memang ini yang menjadi kendala juga uh, bagi unit bisnis kami yang masih skala kecil ya. Revenue misalnya, contoh revenue cuma uh, kita bicara 50 miliar setahun. Apakah worth it kita invest software yang setengah miliar? Uh, sebenarnya uh, banyak juga ya sebenarnya kalau untuk mungkin yang revenue lebih kecil banyak sebenarnya software di luar uh, jualan mungkin yang uh, murah ya makanya sebenarnya dari paling murah paling ada yang 20 juta per user 5 juta per user juga banyak nah tetapi uh, kita mau lihat Pak kalau memang Pak Hari seperti Pak Hari tadi saya suka banget tuh yakin banget bisnisnya akan besar nanti ya udah Pak ngapain tunggu lama toh kalau memang bakal bisnisnya besar dan Pak Hari yakin dengan bisnisnya Pak Hari bisa besar, ngapain invest yang kecil nanti pindah ke yang lain? We are talking about investment ini tergantung cara sudut pandangnya. Apakah kita melihat investment, uh, apakah kita melihat uang yang kita keluarkan untuk membeli sistem sebagai investment atau sebagai biaya? Kalau kita anggap sebagai biaya gede loh, setengah miliar dalam satu tahun sekularin itu untung saya juga mungkin pas-pasan. Tetapi kalau kita melihat investment selama 10 tahun, dibekam chip pak setengah miliar bagi 10 tahun 50 juta setahun ya 50 juta setahun bagi 12 nggak sampai 5 juta sebulan Pak murah ya Jadi kalau bilang kapan kalau saya bilang ya sama seperti sekarang Pak kita manusia Pak tadi kita jaga kesehatan dari sekarang atau nanti baru berobat nanti baru keburu berobat ya kalau saya sih dari sekarang sih Pak hari makanya kami juga pada waktu itu bisnis kami masih nggak gede banget cuma karena dengan adanya sistem Malah pada waktu kami ditawarin oleh Telkomsel ya untuk buka cabang di kota lain, dan kami cuma dikasih waktu, kalau nggak salah itu satu minggu untuk fully operasional. Ya, fully operasional omset kurang lebih pada waktu itu ya 20, eh, 20, an miliar sebulan, 30 miliar sebulan. Dalam satu minggu kita set up office, operate. Nah, untungnya kami udah punya sistem. Pada waktu pindah ke sana, satu minggu no problem. Kami udah buka office, fully operational, everything under control gitu bu Lila mudah-mudahan cukup menjawab siap Pak terima kasih ya mudah-mudahan menjawab ya Pak tadi yuk saya perlih persilahkan Pak Henry langsung ya Pak ada satu pertanyaan dari Pak Ihan menurut saya ini ya. sangat bagus ya. ya jadi dari Pak Ihan Pak Ihan uh, sorry maksudnya Pak Tri Pak Ihan Pak Tri uh, bagaimana jika perusahaan sudah terlanjur invest dengan sistem yang canggih namun secara Sdm masih belum mampu menjalankan secara maksimal apa yang harus kita lakukan pak? Thank you pak Ihsan ya. pertanyaannya. Good question pak. Dan ini problem yang saya yakin bukan cuma di jalan ini saya ya. Mungkin kliennya Pak Henry semua juga <laughs> mengalami hal yang sama ya. Kasarnya shock nih pak. Jadi tadinya biasanya bawa mobil eh, biasa, tiba-tiba dikasih supercar atau tiba-tiba dikasih F1. Yang kalau nggak tahu nyetir, yang nggak maksimal sistemnya juga. That's the problem that we had. Ya itu problem kita punya juga. Nah makanya saya bilang buat kami sih bersyukur. Tim kami itu siap dilatih semuanya, Pak. Nah, tapi problem yang Pak Iksan sebutkan itu memang nyata dan akan terjadi kalau kita upgrade sistem. Nah, makanya setelah kita upgrade sistem, kita harus siapkan adalah talent management-nya, Pak. Bagaimana kita memastikan training terhadap tim kita itu selalu berjalan. Ya. Nah, contoh misalnya saya kebetulan ya ini bukan membesar-besarkan cuma benar-benar ini testimoni real Saya berumah sama Pak Hendry, timnya Pak Hendry sangat support. Jadi orang saya pada pertanyaan, bukan nanya ke saya, orang saya nggak ngerti sistem, nanyanya ke Pak Hendry punya tim, dan mereka siap support, dan akhirnya no problem, ya memang butuh waktu untuk belajar, Pak. Orang yang biasa bawa mobil, eh, biasa ya, mobil yang misalnya contoh eh, 2000cc, tiba-tiba dikasih supercar, ya butuh waktu untuk adjust, untuk memaksimalkan sistem. Nah, kalau saya bilang, never give up on your people, Pak. Jangan pernah menyerah terhadap orang-orang kita. Kita kasih training terus, kita kasih yang terbaik, kita kasih motivasi, mereka juga pengen belajar kok Pak. Mereka juga pengen berkembang kok Pak. Siap, thank you. Udah Ust. menjawab ya Pak Indri, ya? Menjawab, menjawab Patri. Terima kasih banyak Patri. Patri terima kasih banyak uh, atas sharingnya. Untuk Pak Jacob juga ya. Semoga apa yang Pak Jacob sampaikan dan Patrick sampaikan bisa memberikan uh, apa, insight, ya, untuk teman-teman di sini, terutama bagi teman-teman pengusaha family business maupun profesional. Makasih, Patrick. Makasih, Pak Henry. Thank you waktunya. Thank you, konsentratnya. Thank you. Thank you. lah, okay. saya kembalikan dulu ke Bulilah. Siap. Thank you. Siap, Pak Henry? Nah, Bapak dan Ibu, kita sudah mendengarkan secara seksama, ya, tadi, Pak Jacob. Kemudian Pak Tri yang langsung praktisi dengan segala macam kendala dan pasti ada solusinya. Nah, yang berikut ini, speaker kita yang ketiga yang sudah muncul barusan sebagai teasernya, tentu saja nggak lain dan nggak bukan adalah dari Temis Bispro Integrasi sendiri, yaitu Pak Henry Wijaya, yang adalah founder dan CEO dari Temis Bispro Integrasi. Nah, sebagai seorang profesional IT consultant, Pak Henry memiliki pengalaman hampir mencapai dua dekade. Hampir 20 tahun loh dalam bidang ERP atau Enterprise Resource Planning. Beliau sudah menghandle lebih dari 50 proyek ERP dan dengan pengetahuan yang luas dalam membantu family business tradisional Pak Henry bertujuan untuk membantu para pemilik bisnis di sini untuk bisa mencapai keunggulan operasional dan perubahan proses bisnis keuangan pada waktu yang sama. Nah, kita akan dengarkan teknologi apa sih dan bagaimana caranya dalam sesi kita yang ketiga ini yang akan disampaikan oleh Pak Henry Wijaya. Kami kembalikan dan kita sambut pembicara kita yang ketiga. Silakan Pak Henry. Terima kasih banyak, Bu Lila. Terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang dengan setia mengikuti webinar kami ya dari yang pertama ya waktu itu sama Pak Gery ya, lalu Pak Sutrisno, ada Denis, Teresia Condro, ya, Yongki Susilo, Pak Jonathan Kartawijaya dan Pak Lores ya. Ini adalah uh, penutup, oke. Okay? Jadi karena selama ini saya jadi tukang nanya ya kan, saya juga tergelitik nih saya mau jadi bawain sesuatu juga ya kan. Tetapi Tentu saja, sebuah beban bagi saya juga, Bapak Ibu, karena sudah diisi oleh banyak pembicara hebat, Pak Sutrisno dua kali. Bapak Ibu, kalau yang tidak ikut sesi, Pak Sutrisno harus ikut. Eh, harus ikut salah, harus nonton siaran ulangnya di YouTube, karena itu luar biasa ya. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk menutup rangkaian webinar, saya sendiri akan membawakan topik tentang bisnis 101 during pandemic, ya, Bapak Ibu. Ini sudah malam, tapi saya tidak akan panjang lebar. Slide-nya juga sedikit. Hanya 57 slide. Oke? Okay? Kita mulai dari yang pertama. Oke. Okay. Ups, sorry kelewatan. Ya. Nah, jadi begini, uh, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ini siapa nih Bapak Ibu yang di atas itu? Kan saya kebetulan karena apa? PPKM ya? sekitar berapa bulan lalu, eh bukan berapa bulan lalu ya, bulan lalu saya nggak bisa keluar rumah ya kan, bosen ya kan, jadi saya mulai nonton lagi TV series ya. Nah ada satu TV series bapak ibu yang saya sebenarnya udah nonton dulu lama sekali ya, tapi sekarang saya nonton ulang karena sudah sangat lama yaitu The, Two Doors ya. Nah The, Two Doors ini cerita tentang seorang uh, ini true story ya bapak ibu ya, uh, King Henry ya. Jadi King Henry ini dia ceritanya eh, uh, terkenal karena punya istri banyak gitu kenapa dia punya istri banyak karena dia selalu melihat apa waktu dia menikah dengan istri pertama Catherine of Aragon dia merasa apa oh ada wanita yang lebih baik ya kan dan seterusnya seterusnya ngulang sampai enam kali bapak ibu ya tentu aja di sini kita bukan bahas film ya bapak ibu ya nah saya mau bicara tentang ini bapak ibu saya mau bicara tentang a great mismatch or a great expectation ya sengaja di sini saya juxtapose Antara mismatch dengan expectation, ya, Bapak Ibu, kita sebagai manusia cenderung kita pasti eh, apa ya, istilahnya banyak tidak puas dengan kondisi kita. Bapak Ibu, sebagai seorang businessman atau businesswoman, ya, sekarang sudah banyak woman, pasti mengharapkan perusahaan Bapak Ibu grow. Nah, yang jadi masalah adalah ketika perusahaan Bapak Ibu hendak grow, Bapak Ibu tentu aja mencari metode atau cara bagaimana caranya agar perusahaan saya ini bisa grow tentu saja bukan. Dan kita selalu berpikir ya, kalau saya melakukan ini, saya pasti bisa maju. Karena kita sekarang hidup di zaman di mana ya, yang saya sebut dengan toxic positivity, ya. Kalau kamu berusaha, kalau kamu percaya, maka kamu pasti bisa. Ya. Nah, tanpa sadar Bapak Ibu ya, kita itu seperti King Henry, bukan cari istrinya bukan. Ini ini hanya alegori ya. Dalam arti, kita selalu melihat, ya, selalu melihat tanda kutip, ya, istri lain, wanita lain itu selalu adalah lebih baik. Nah, ini adalah satu masalah yang menurut saya sangat prevalent dalam hidup kita dalam dunia saat ini. Kenapa, Bapak Ibu? Karena kita hidup di zaman di mana kita diserbu oleh iklan yang luar biasa banyak. Ya, tentu saja saya bicara konteks di sini adalah IT, ya, Bapak Ibu, sistem, ya. Saya nggak bicara mobil, baju, sepatu, bukan itu. Karena topik kita adalah teknologi dan about bisnis. Nah, metode narasi dari perusahaan-perusahaan teknologi pada saat ini, ya sebenarnya nggak bilang saat ini sih, ini sudah berjalan mungkin dari satu dekade sebelumnya. Karena saya udah main ERP, seperti yang Bu Lila bilang, saya belum dua dekade ya Bu Lila, mohon maaf gitu, saya masih 16 tahun, masih ada motong 4 tahun ya. Nah, selalu yang ditekankan Bapak Ibu dari perusahaan-perusahaan yang memproduksi teknologi, baik itu software, hardware, infrastructure, itu apa Bapak Ibu? Adalah satu hal yang kita sebut dengan jargon. The power of jargon. Jargon itu apa sih Bapak Ibu? Jargon itu pada dasarnya bukan hal yang negatif Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, salah satu jargon, salah satu moto yang paling saya suka adalah mulai aja dulu. Betul nggak Bapak Ibu? coba bapak ibu dulu pikir baik baik mulai aja dulu di situ kan seolah olah ya salah satu unicorn Indonesia ya dia sebenarnya tidak menyebutkan nama mereka kayak dia betul nggak? ya menurut saya sangat smart dia bukan bilang produk saya terbaik platform saya terbaik dia ngajarin ini apa mulai aja dulu mulai ngapain mulai bisnis pakai apa pakai totep totep betul ya bapak ibu ya that's the power of jargon nah yang jadi masalah ya kita suka mencampur adukan pengalaman bisnis to consumer karena kita consumer kan kalau untuk uh, e-commerce platform atau sosial media seperti tiktok facebook instagram twitter ya dengan pengalaman kita berhubungan dengan b2b yaitu bisnis to business nah di sini uh, bapak ibu ya tadi dari king henry saya masuk ke dealbert ya uh, dealbert ini satu satir ya satu kartun satir yang eh, menggambarkan tokohnya banyak banget tapi ini adalah boleh dibilang dua tokoh utama gitu ya jadi kalau bapak ibu bisa baca I need to know why moving our app to the cloud isn't automatically solve all our problem jadi ya bosnya itu yang rambutnya begini ya bapak ibu bertanduk ya pointy pointy hair boss ya kan bertanya harusnya kita ke cloud dan masalah kita beres ya lalu di sini Dilbert tokoh utamanya ya You wouldn't let me re-architect the app to be cloud native, just put it in container. Ya, yeah. bapak ibu nggak ngerti container nggak nggak salah bapak ibu. Tetapi dalam hal ini bosnya ini sudah termakan jargon bapak ibu. Cloud solve automatically, container solve automatically. Lalu si developer katakan apa? You can solve a problem just by saying techy things, Kubernetes. <laughs> Bapak Ibu nggak ngerti Kubernetes, saya juga awalnya nggak ngerti Bapak Ibu. Saya belajar dari Denis. E, harusnya Denis ada somewhere di audience di sini ya kan. Jadi begitu mudahnya kita mendapatkan iklan dari YouTube, dari majalah, dari webinar, ya termasuk dari webinar. Mungkin Bapak Ibu bertanya, lah kamu sendiri ngadain webinar, ya kan? Ya betul. Tetapi webinar teknologi rata-rata yang dijual itu adalah apa Bapak Ibu? Jargon, merek produk, ya. Cloud, Otomatis solve problem kamu, ya. Container otomatis solve problem kamu. Kubernetes otomatis solve problem kamu. This is one of the biggest problem dalam konteks IT yang saya geluti uh, lebih dari satu dekade, ya. Kenapa bapak ibu? Simple saja, ya kan. Nah ini ada satu uh, idiom lagi ya dalam bahasa Inggris ya, square peg in a round hole, ya. Kalau bapak ibu lihat idiom ini sebenarnya cukup mudah dimengerti. Ya, di situ ada lubang bentuknya bulat, ya. Tapi kita mau masukin kotak yang bentuk kita mau masukin balok bentuknya kotak. Masuk nggak? Nggak masuk. Kalau bapak ibu melihat konteks ini, tidak ada yang salah dengan lubang itu, tidak ada yang salah dengan balok tersebut, betul ya. Tetapi mereka adalah satu masalah dan satu solusi yang nggak nyambung, ya. Mungkin seperti kita mau uh, solve the problem, ya. Kita nggak punya mobil tapi kita beli pesawat terbang Bapak Ibu. Ya, kita suka telat nih ke kantor. Alasannya apa? Waduh, cari Gojek atau Gokar atau GrabCar susah. Bukan beli mobil sendiri, Bapak Ibu beli pesawat terbang. Atau mungkin kalau kedengeran terlalu konyol, Bapak Ibu beli handphone, nyambung nggak? Ya nggak nyambung. Beli komputer baru, handphone baru. Ya sama aja Bapak Ibu. Macetnya sama, Bapak Ibu mau pakai handphone murah, handphone mahal, sama. ya kan Nah, ini adalah satu masalah Again, yang saya alami sendiri ya sering dialami oleh teman-teman pengusaha, terutama family business. Why? Karena family business itu cenderung apa, Bapak Ibu? Tradisional ya, dan begitu kena expose oleh jargon. Wow, langsung pemikirannya adalah: "Oh, this can solve my problem." Ya, nah ini Bapak Ibu, saya sangat suka dengan gambar ini ya, karena menurut saya sangat lucu gitu ya seekor anjing ya dia pakai dasi ya kan dia depan laptop gitu ya kan basically tidak semua orang bapak ibu yang pakai dasi dan kerja depan laptop terus ada istilah IT itu bisa solve your problem ya tentu saja ini konyol ya kan tetapi yang sering dialami juga adalah bapak ibu karena kita mempunyai persepsi yang salah seperti tadi yang Pak Patrick ceritakan ya kan karena kita melihat begitu seorang dikasih title IT consultant kita udah percaya dia bisa solve the problem saya selalu bilang ke tim saya kebetulan tim saya juga di sini lengkap harusnya lengkap sih yang nggak lengkap nanti uh, kena masalah sp 7 ya sama saya gitu ya harusnya lengkap saya selalu bilang sama konsultan saya ya konsultan saya saya bikinin kartu nama di email signature uh, bahasanya adalah kita adalah solution consultant ERP consultant saya selalu suka cerit, suka menchallenge konsultan saya, gitu. Ketika kita menaruh title konsultan, kita mesti ngerti loh. Konsultan itu beda sama implementor, Bapak Ibu. Bedanya di mana? Saya selalu bilang paling gampang begini Bapak Ibu. Apa bedanya dokter sama perawat? Ya, mungkin dalam kondisi tertentu perawat itu lebih sigap dari dokter. Mungkin ya. Saya mohon maaf kalau ada yang salah. Mungkin dalam hal nyuntik, perawat lebih cepat gitu cari apa cari nadi ya mungkin tetapi itu tidak mengesampingkan nilai dokter bukan karena kenapa kalau kita bicara perawat menurut saya perawat itu adalah implementor dokter suruh kasih obat dia cari obatnya cepat dokter suruh suntik dia suntiknya cepat ya ada kecelakaan segala macam kasih perban mungkin ya perawat itu pada umumnya lebih lincah dari dokter tetapi apa yang terjadi kalau perawatnya nggak ada dokter? Karena dia ngerti suntik. Tapi obat yang disuntik salah. Akibatnya bisa fatal, Bapak Ibu. Akibatnya bisa fatal. Dan ini yang menjadi masalah utama. Nah, tadi kita bicara problem, saya mau bicara adalah framework solution. Nah, uh, dalam kartu nama yang saya buat, ya, <tuh> saya ada bikin kartu nama tentu saja, tapi zaman sekarang kita juga jarang ya kasih kartu nama ya, karena kata-kata Zoom ya. Zaman sekarang kita kalau bikin kartu nama tentu aja dari awal saya bikin saya pengen ada satu moto. Ya, saya waktu itu ketika saya bikin PT Temis Bispo Integrasi, saya mikirin nama PT udah lama ya. Kenapa namanya TBI itu ada ceritanya saya nggak akan cerita di sini. Udah dapat nama ya sekitar 2 3 bulan saya mikirin nama ya kan. Karena saya termasuk orang perfeksionis. Udah 2 3 bulan pikirin nama saya lagi mikirin moto. Saya tadinya pikir moto itu luar biasa banyak ya kan. Uh, helping you strive for perfection, helping you solve your problem. Ya, yeah. biasanya bentuk kalimat. Sampai saya waktu itu dapat ya Saya lagi berpikir kayaknya saya mau lakukan ini. Jadi kalau uh, bapak ibu bisa lihat moto perusahaan kita sangat simple. business, people, software. Titik. Ya, yeah. business titik, people titik, software titik. Nah, uh, kenapa ada? Uh, Pope, uh, Paus Francis di sini. Ini bukan saya salah copy paste ya. Nah ini menarik gitu ya. <tuh> uh, saya, saya, uh, Bapak Ibu di sini jangan berpikiran nih karena agama ya. Jangan berpikiran gitu karena saya sendiri bukan umat Katolik ya. Tetapi Paus Francis berkata, the family is the greatest treasure of any country. Let us all work to protect and strengthen this, the cornerstone of society. Bapak Ibu bisa melihat akan ada tiga aspek di sini, family, country, and society. Ya. nah apa yang menarik di sini adalah Pope Francis mengingatkan kembali ke semua ya baik umat Katolik maupun di luar Katolik pentingnya akan keluarga saya pernah berbicara ini di webinar pertama waktu itu yang dibawakan oleh Pageri sebagai pembuka saya selalu bilang begini loh Bapak Ibu kita hidup sekarang kita make decision terutama yang berhubungan dengan moral sebenarnya Bapak Ibu membuat keputusan moral entah itu baik, entah buruk, itu kenapa Bapak Ibu? Apakah karena dosen Bapak Ibu? Apa karena guru Bapak Ibu? Apa mungkin karena bos Bapak Ibu? Atau orang tua Bapak Ibu? Sekarang saya mau bertanya, kalau seandainya kita di dalam satu posisi dan kita mendapat godaan atau cobaan untuk korupsi, saya, saya memikirkan hal ini ketika waktu itu di Indonesia lagi heboh kasus bansos korupsi bansos ini ya korupsi bansos COVID ya. Kadang-kadang kita selalu menjudge orang, saya bukan bilang itu mereka tidak salah, ya tentu saja itu salah. Tapi saya coba berpikir adalah framework berpikirnya bagaimana. Apa yang menyebabkan uh, seseorang bisa dengan teganya uh, mengkorupsi dana bansos. Bukan berarti saya bilang korupsi yang lain itu benar. Sama sekali tidak seperti itu. ya. Karena waktu kita make decision yang berhubungan dengan moral, kita kan mesti ada variabel yang kita pikirkan. ya. Dan kadang-kadang kita ada tokoh yang ada di dalam otak kita. Ya. Waktu kita di dalam percobaan kita mau eh, melakukan satu tindakan korupsi atau yang tidak bermoral, yang kita ingat itu adalah Pak Presiden Jokowi, Pak Gubernur Anies, mungkin kalau Bapak Ibu umat Muslim ustadz sesuatu seseorang ya, atau yang Kristen pendeta seseorang pastu atau orang tua Bapak Ibu sendiri, ya. Inilah yang dimaksud oleh Pope Francis bahwasanya bahwasanya family itu bukan kita mengesampingkan society and country adalah the cornerstone, kita selalu ingat adalah family. Nah, ini hal yang saya transpose ke dalam cara saya menjalankan bisnis saya. Jadi kalau dalam bisnis saya, saya bikin cornerstone-nya itu adalah business, people and software. Dan sengaja saya bikin urutannya seperti ini, ya. Dan sengaja saya inilah yang menjadi slogan dari perusahaan saya sesimpel ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena business people and software, mereka bertiga itu adalah berkombinasi untuk membentuk satu solusi untuk Bapak Ibu, untuk Pak Sutrisno Kurniawan, ya kan? Tetapi kita harus mulai dari something dong, betul nggak? Kalau kita mau SMA, kita mulainya dari SD Bapak Ibu. Kalau kita mau SMP, kita mulainya dari SD. Urutannya gitu selalu. SD, SMP, SMA. Kecuali Bapak Ibu putranya atau Bapak Ibu dulu adalah sangat uh, jenius. Ya kan? Tetapi most of us tidak tidak jenius, bukan? Tahapnya seperti ini. Oleh karena itu, dalam framework di TBI, saya juga selalu mengedepankan adalah bisnisnya dulu. Dan ini selalu yang menjadi problem dalam family bisnis maupun korporasi karena fokusnya ke software dulu pilih software apa ya? Cilaka. Itu sudah cilaka, Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah fanatik ke software. Saya mau software A sampai Z semua lengkap ya. Jadi Bapak Ibu udah nggak mikirin lagi bisnisnya gimana. Menyambung ke pertanyaan Pak Ihan tadi di dalam sesi Pak Tri tentang people itu juga penting. People saya taruh di bawah software di atas bisnis. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau software tersebut atau solusi tersebut tidak solve, kamu punya bisnis problem, maka yang kamu lakukan itu adalah sia-sia belaka. Makanya nggak usah heran tadi Pak Tri sebut nyaris setengah M. Walaupun sebenarnya nyaris itu sebenarnya agak ambigu ya Bapak Ibu ya. Lagi mikir kan, ini nyarisnya 499 juta atau 399 atau jangan-jangan cuma 2 juta dia beli ya kan. Dibikinnya nyaris gitu ya. Yang jadi masalah adalah Bapak Ibu, saya dalam 16 tahun ngerjain ERP, saya sering sekali ketemu dengan orang business owner yang bilang e, uh, saya investasi, uh, saya waktu itu pernah ketemu orang saya nggak bisa sebut ya, uh, saya investasi belasan miliar dan gagal. Dia balik ke sistem lama. Wow, dia balik ke sistem lama. Ya, kenapa itu bisa terjadi bapak ibu? Karena dari awal proyek itu piramidanya terbalik. Dia pilih softwarenya dulu, ya, baru dia Kalang kabut cari orang yang pernah pakai software itu baru dipikirin software ini solve bisnis kita gimana? Itu selalu menjadi problem ya. Nah, salient aspeknya apa Bapak Ibu yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa dalam bisnis itu segala sesuatu itu adalah money. Show me the money ya. Ini dari film ini ya, <tuh> Jerry Maguire ya. Nah. Show me the money ya. Karena kecuali bisnis Bapak Ibu, saya lihat tadi ada uh, Bapak ya yang dari rumah zakat yang mungkin kalau kita bicara rumah zakat bukan keuntungan tentu saja ya kan bagaimana menyalurkan dana bagi umat ya tapi kan nggak semuanya dari kita e, untuk donasi bapak ibu untuk kegiatan sosial tadi kan patri ada sebut juga ya kan pak jacob juga ada sebut ya kan karena fokus kita adalah bagaimana kita bisa build something untuk profit ya nah e, ini saya mau jelasin dikit dengan contoh seperti ini bapak ibu ini bapak ibu tahu nih produk apa nih big mac ya kan Nah, kita karena serangan jargon saat ini, Bapak Ibu ya, kita tuh pengen e, semua jenis teknologi kita adopsi, tapi kita nggak ngerti esensinya ya kan? Karena kenapa? Sekarang contohnya agak gampang lah, Bapak Ibu ada yang namanya big data ya, pasti pernah dengar kan? segala macam ya kan dan saya udah ketemu banyak sekali dengan pengusaha yang bilang oh kita udah pakai big data dan kita mau adopsi big data atau ada yang berani mengklaim kita sudah pakai big data masalahnya bapak ibu big data itu bukanlah burger yang banyak ngerti maksud saya jadi bukan kamu punya database, ukurannya gede. Karena agen kamu nggak ngerti esensinya. Kamu pikir, kamu punya database, ukurannya seribu kali lipat lebih banyak, itu adalah big data, bukan itu. Ini burger ini, Bapak Ibu, kalau saya tumpuk jadi seribu burger pun tidak akan menjadi Big Mac. Bukan itu esensinya. ya. Nah, sorry yang ini saya skip aja karena keterbatasan waktu. Nah, jadi salient aspeknya apa Bapak Ibu? Apa sih kalau gitu kan dari tadi kan saya bicara tentang bisnis, ya kan? Jangan pikirkan software. Oke, okay. saya ngerti, ya kan? Tentang bisnis. So, apa tentang bisnis? Saya di sini ada lima pilar. Ya. Lima pilar ini adalah yang harusnya menjadi backbone-nya kita, konsiderasi bisnis kita apapun usaha kita yang pertama tentu aja GL and financial statement ini sangat penting bapak ibu sama seperti Jerry Maguire yang bilang adalah show me the money ya kan bapak ibu punya sistem apapun kalau nggak bisa mendukung uh, GL dan financial statement meaningless lalu kalau kita bicara GL and financial statement untuk make decision kita juga bicara sales and order management karena bapak ibu pasti bisnis apapun pasti ada customer betul nggak logikanya ya kan mau jualan barang jasa produksi pasti ada customer lalu stock keeping and logistics. Ini juga penting, ya. Logikanya sederhana, Bapak Ibu. Bisnis Bapak Ibu, kecuali sosial ya, kecuali sosial, logikanya sederhana. Bapak Ibu beli sesuatu, kasih nilai tambah, jual. Betul nggak? Beli, simpen, nilai tambah, jual, profit. Jangan fokus ke big data, ya. Beli, simpen, nilai tambah, jual. Jualnya di sales and order management simpannya di stock keeping and logistik, belinya di procurement and inventory planning. Oke, okay? barulah membentuk keseinambungan ke GL and financial statement. Lalu kan perlu cash and bank juga. Karena finance tidak sama dengan accounting. Yang bagian atas itu accounting, yang bagian kiri atas itu adalah finance dan tentu aja fixed asset atau PPE, ya. Nah, jadi yang harusnya jadi pepes Bapak Ibu adalah ini semua. Ya saya sengaja bikin lingkarannya dari kecil ke gede. Pertama, untuk stok kamu confident. Kalau di sistem bilang 100, ya 100. Lalu book konsisten. Maksudnya book konsisten itu apa? Bapak Ibu dalam perusahaan itu ya, konsisten tutup buku misalnya lima hari lima hari sepuluh hari sepuluh ya hari jangan bulan ini sepuluh hari bulan depan satu bulan bulan depan lagi dua bulan tapi bulan depannya lagi bisa lima belas hari gak ada konsistensi lalu numbernya pun trusted gak ada gunanya laporan keuangan kalau bapak ibu sendiri nggak yakin laporan keuangan itu benar Pak, kita bulan ini untung net profit 5%. Dalam hati Bapak, eh, uh, gue nggak tahu sih itu benar atau nggak sih. Ya udah kita kasih aja deh laporannya. Shareholder meeting, kita untung 5%. Kok gede ya kan, keluarin bonus. Tahu-tahu bulan depan nggak ada duit. <laughs> ya. Dan yang terakhir adalah uh, ini uh, bisnis self sustain. Ini adalah yang Pak Jacob katakan. Kamu bisa liburan ke luar negeri satu keluarga, bisnis kamu self sustain jangan kamu liburan satu bulan ke, uh, sama keluarga satu bulan pulang-pulang perusahaan kamu udah hilang udah dituntut pilot nggak seperti itu ya <tuh> uh, common pitfallnya apa sih bapak ibu common pitfallnya adalah uh, dalam hal pemilihan teknologi implementasi itu selalu adalah saya selalu bilang itu yes boss attitude kenapa karena sebenarnya pihak owner itu mereka sebenarnya punya apa ya mereka harus di diberikan input yang objektif tetapi uh, budaya Uh, uh, korporasi itu seringkali yes bos ya kan terserah bos dia mau apa bos suruh a baru kita lakukan nah tentu aja kedua adalah office politik yang selalu saya sebutkan office politik ini adalah bane of all kind of project ya uh, copy paste culture ya biasanya adalah dari uh, golongan uh, middle management yang dulu dari perusahaan lain copy paste budaya copy paste sistem ke perusahaan yang baru ya jadi cara berpikir adalah segmented nggak holistik ya nah yang ini saya skip ya. Nah, Bapak Ibu, uh, kita waktu nggak banyak karena kita harus selesai uh, 5 menit lagi, ya. Di sini saya, di sini tim saya Hendru akan kita akan kasih contoh adalah beberapa hal yang pernah kita deliver untuk customer-customer kita, ya. Di sini saya cepat aja, Hendru silakan. Di sini adalah saya akan mengajarkan ke Bapak Ibu ya, saya kasih uh, tips and trick ya, bagaimana Bapak Ibu sebagai perusahaan trading, distribution dan juga manufacturing Bapak Ibu bisa mulai cara berpikir itu beda. Jadi nggak cuma sekedar masalah cara berpikir adalah nge-print surat jalan, ya kan? transaksi, ya kan? Input transaksi, ya kan? Tapi cara berpikirnya adalah bapak ibu juga bisa manage perusahaan eh, dengan menggunakan report yang lebih tepat sasaran. Ya, Hendro silakan. Nah, di sini report ada banyak. Kita udah siapin 70 report ya. Tapi saya nggak akan jelasin satu-satu. Tenang aja bapak ibu. Ya, gitu. Contoh yang paling sederhana adalah Bapak Ibu bisa nggak Bapak Ibu sebagai bisnis owner Bapak Ibu duduk melihat report kayak gini dan Bapak Ibu confident. Itu dulu deh, ya. Di sini sebagai contoh adalah saya selalu ngajarin customer saya ya kan. Kamu kalau lihat stok itu jangan cuma lihat stok fisik. Kenapa? Karena kalau bisnis kamu trading distribution atau manufacturing, kamu hati-hati. Kadang-kadang stok kamu itu kamu over commit ke customer kamu. Kamu lihat di gudang ada stok 50, padahal yang udah diorder oleh customer adalah 70. Pada titik itu baru kamu mikir, ya kan? Baru kamu say sorry ke customer, pak sorry pak, stok nggak cukup, udah dipesan orang lain. Jadi dari awal itu udah ada preventif bapak ibu dari awal, ya kan? Oh, stok saya memang segini, tetapi sistem bisa kasih tahu saya berapa yang sudah dipesan oleh customer, kapan delivery-nya, dan berapa yang akan masuk. Kalau bapak ibu trading, kapan masuk? Kalau bapak ibu produksi, kapan selesai produksi? Available-nya berapa? Ini contoh pertama. Ya, ini saya kasih ilmu kayak gini free, ya. Uh, kalau ilmu-ilmu berikutnya ya nanti bisa hubungi sales saya gitu ya. Hendro, silakan ke contoh report kedua. Ini ada 300 report Bapak Ibu, tapi saya kasih free di sini 10. Ya. <gifat> Bapak Ibu sebagai pengusaha pernah nggak aware dengan inventory aging Bapak Ibu? Ini juga hal adalah yang selalu nggak apa uh, biasanya suka lepas dari pengawasan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu mesti mengerti ya kan, yang namanya stok itu kalau nggak jadi duit percuma jadi Bapak Ibu mesti mengukur juga kecepatan dari barang itu masuk sampai keluar jadi uang, ya. Bapak Ibu tentu aja happy. Saya punya gudang gede ya kan. Tapi apa gunanya gudang gede kalau barang itu tidak terjual? Karena Bapak Ibu kan bukan bukan hotel bisnisnya. Kalau bisa barang masuk hari ini terjual besok. Nggak make sense, oke. Okay. Jadi ini adalah contoh cara berpikir yang selalu kita ajarin. Ya kan? Kamu mesti ngelihat aging inventory kamu berapa lama, semakin banyak EJG-nya di atas 121, berarti supply chain kamu pasti nggak benar. Hendro kita kasih teaser berikutnya. ya Masih ada 500 report, tapi di sini saya tunjukin sedikit. Sell true, Bapak Ibu. ya kan Bagi Bapak Ibu bisnis retail pasti ngerti sekali, ya kan sell true itu apa. ya kan Masuk, keluar, seberapa cepat setiap minggunya. Dari orang yang masuk website ke misalnya e-commerce Bapak Ibu, udah bisa ketahuan. Ya. Hendro, silakan. Tips berikutnya, tips berikutnya, ya, ini juga ini adalah sesi terakhir yang akan saya jelaskan, ya, bapak ibu, ya, dalam organisasi bapak ibu harus tahu tiap departemen bapak ibu KPI-nya seperti apa, titik tanpa koma, ya, seringkali perusahaan itu mengandalkan apa? Mengandalkan office politik bapak ibu sebagai business owner berpikir karyawan atau departemen yang paling sering lembur itu yang paling kerjanya keras ini bahaya saya jelaskan sekali lagi bahaya kalau bapak ibu tidak ada sistem di dalam perusahaan ketika bapak ibu flow penjualan dari bapak ibu kasih bikin collectivity bapak ibu kalau kan fasting pasti ada collectivity sampai bapak ibu uh, kirim barang bapak ibu kirim invoice terima pembayaran bapak ibu cuma tahu apa customer gua komplain karena gua kirim barang lama bagian finance komplain karena nggak bisa tagih customer. Bisa jadi nggak tagih customer itu bukan karena customer-nya nggak mau bayar. Dokumentasi Bapak Ibu nggak lengkap, nggak rapi. Ini adalah big problem. Sudah saatnya Bapak Ibu sebagai business owner punya sistem untuk ngatur KPI dari satu proses ke lainnya. Call activity ke quotation. Berapa banyak call activity kamu, berapa banyak quotation kamu. Quotation kamu ke sales order. Berapa banyak win berapa banyak lose. Dari sales order ke delivery, waktunya berapa lama? SLA kita satu minggu, rata-rata kita kirim sembilan hari, artinya telat dua hari. Ya, dari delivery ke invoice, ya kan? Karena kalau barang bapak ibu sudah delivery, tapi bapak ibu nggak invoice, bapak ibu yang rugi duit, v time value of money-nya rugi. Tadi Pak Jacob udah bicara juga tentang cash flow, ya. Jadi ini adalah hal-hal yang mesti bapak ibu pikirkan untuk menumbuhkan culture Accountability di perusahaan bapak ibu, bahwa semua departemen accountable, bukan hanya bapak ibu lihat siapa yang paling malam lemburnya masuk sabtu minggu atau yang paling pintar ngomong, bapak ibu sebagai businessman. Oke, okay? so uh, end of word dari saya, uh, demikian presentasi singkat dari saya. Dulu bisa balik ke ke, ke PowerPoint sebentar atas nama PT. temis visual Integrasi saya mengucapkan terima kasih, saya cuma mau cerita dikit, ini adalah pengalaman kami dari Medan sampai Merauke kami sudah punya banyak customer a bit of overseas customer semoga dengan apa yang sharingkan malam ini oleh Pak Jacob juga dan Pak Sutrisno bisa memberikan solusi bagaimana perusahaan Bapak Ibu bisa sustain walaupun pandemi tetap belum hilang dari muka bumi kita. Terima kasih, kembali ke Bulila. Yeay! luar biasa Pak Henry. Kita berikan tepuk tangan virtual dong Bapak Ibu. Seru ya kalau orang-orang yang suka teknis itu senang banget Pak bermain dengan simulasi-simulasi yang -simulasi data yang Bapak beri barusan ya. Nanti, teknisnya nanti. Pak Henry, sebelum menutup, ini ada pertanyaan Pak. Bagaimana menurut Bapak indikasinya kalau bisnis teman-teman di sini sudah butuh sistem? Kapan waktu yang tepat? simpel aja, Bu. gimana Saya jawab, simpel aja. Saya mau tanya ke teman-teman pengusaha di sini, atau mungkin teman-teman yang profesional tapi bidang finance accounting, ya, berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk closing tutup buku bulanan? simpel aja. Sesimpel itu, Bu. Berapa lama? kalau Bapak Ibu, proses, proses, katakanlah finance accountingnya, Bapak Ibu udah set target lima hari, ya kan? Sudah bisa tercapai, mungkin sistemnya udah bagus. Mungkin pak, ada yang bilang 15 sistem. hari, pak, itu udah setengah bulan sendiri. Setengah bulan sendiri, apakah bapak ibu puas sebagai business owner 15 hari? Ya, is, is, it's choice. <laughs> kalau bapak ya. ibu udah puas, ya, ya. oke, okay, go ahead with status quo, ya kan? Tapi kalau ah. bapak ibu merasa pengen tiga hari, tapi bapak ibu tidak uh, menggunakan sistem untuk membantu anak buah, itu samanya sama aja dengan bullying, betul nggak? Jadi adalah uh, kewajiban dari seorang business owner untuk mensuplai perusahaan dengan teknologi yang memadai kurang lebih seperti itu bu. Oke, okay, jadi it's your choice, bapak dan ibu. Oke, okay, tuh maksimal tujuh hari. Enam hari kerja menurut saya itu cukup cepat. Jadi kalau bapak ibu sudah bisa melakukan tuh hari kerja, mungkin bapak ibu ya status quo saja. Seperti itu. Bapak ibu di sini, bapak ibu kalau ada yang bilang dengan confident 6 hari, tiga hari, menurut saya sudah cukup bagus. Tetapi saya tahu sekali, banyak sekali bisnis family bisnis. Yang yeah, doing traditional way, uh, dua bulan atau tiga bulan gila. Dan setelah dibilang dua bulan, tiga bulan, saya tanya, "Confident uh, nggak Eh, gak juga sih. Kok kayaknya profit saya terlalu gede ya?" Udah dua bulan masih gak confident juga. Itu artinya adalah kamu saatnya ke dokter. Betul gak? Saatnya hubungi Pak Henry dan tim. Ya, saya bukan dokter sih. <laughs> Oke, Pak Henry, terima kasih banyak ya. Bapak dan Ibu, kita telah mendengar keseluruhan sesi hari ini. Yang pertama dengan Pak Jacob, Pak Tri, dan ditutup dengan Pak Henry. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sangat berguna untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih atas uh, waktunya Bapak Ibu. Semoga apa yang disampaikan malam ini bisa memberikan manfaat. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan lebih lanjut. Tim kami Irma Yusnita dan Andi Garmadi dengan senang hati membantu Bapak Ibu bisa follow sosial media kita dan Bapak Ibu juga bisa mengunjungi website kita di www.temisbiswa.com. Selamat malam, semoga semakin sukses bisnis dan pekerjaan Bapak Ibu sekalian.